مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه وبعد. عباد الله، معاشر المسلمين والمسلمات، hamba-hamba Allah sekalian yang kami muliakan. Pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilumpahkan, yang dicurahkan kepada kita. Semoga dengan syukur ini Allah semakin menambahkan lagi nikmat-nikmat yang lain untuk kita. Salawat dan juga salam kita sampaikan untuk kekasih kita semua, kekasih Allah Sayyidul Anbiya wal Mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibarallah, pembicaraan kita pada malam hari ini adalah tentang huru-hara akhir zaman. Penyebutan akhir zaman tidak selalu identik dengan kiamat. Karena tentang masalah kiamat kita tidak mau bicara. Nabi saat ditanya oleh seorang lelaki di dalam hadis sahih Imam Muslim yang diceritakan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu tentang kapankah kiamat akan terjadi, dan ternyata laki-laki ini ketahuan di akhir hadis adalah malaikat Jibril. Saat ditanya mata sa'ah, kapankah kiamat akan terjadi, jawaban Nabi adalah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Hadis ini akhirnya dipegang oleh seluruh ulama ahlu sunnah wal jamaah bahwa tidak satu pun makhluk di muka bumi ini, bahkan makhluk di langit, yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Allah juga berfirman, yas'alunaka 'anil sa'ah ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang kiamat, kapankah akan terjadi? Jawab Muhammad, yang tahu tentang itu hanyalah Allah, saya hanya pemberi kabar dan berita saja. Baik, dengan ini kita sepakati akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah haram percaya adanya penentuan tanggal, bulan, dan tahun tentang kiamat, atau kita menolak mentah-mentah ramalan kiamat. Berarti pembahasan kita tentang kiamat bukan dalam artian penyebutan bulan, tahun, dan tanggal. Namun, masih di hadis yang sama, Jibril bertanya, akhbirni an amaratiha, kabarkan kepada saya hai Muhammad tentang ciri-ciri dan tanda-tandanya.
Saat ditanya begini, Nabi berjawab, antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere, miskin-miskin, mereka penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak memakai alas kaki dan mereka bertelanjang dada, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Ya tatawaluna fil bunyan, mereka lalu berlomba-lomba serta berbangga-bangga dengan membangun gedung-gedung yang tinggi. Jika zaman ini sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapakah yang engkau maksud kere, miskin-miskin, penggembala ternak, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Siapakah yang engkau maksud ya Rasul?" Nabi menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Mari kita lihat hadis ini dengan fakta yang ada, dengan realita yang dapat kita saksikan bersama-sama. Dulu Arab masih disebut dengan Jazirah Arab. Negerinya tandus, luas, gersang gurun Sahara, tidak punya harapan dan tidak punya masa depan. Miskin penduduknya. Tapi ketika minyak bumi ditemukan, Jazirah Arab langsung berubah menjadi negeri petrodolar. Dan mereka berdiri sendiri mendirikan negara-negara sendiri. 7 negara berdiri di atas Jazirah Arab dulu. Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yemen. Silakan saksikan masing-masing negara ini apa mereka buat di kota-kota besar mereka. Masya Allah, sedang ada perlombaan yang serius membangun gedung-gedung yang tinggi. Contoh saja Makkah Al-Mukarramah, sekitar Masjidil Haram, apa yang dibuat oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi? Masya Allah Bapak, Ibu, gedung-gedung tinggi pencakar langit, bahkan lebih tinggi daripada bukit-bukit yang ada. Lihat di Madinah Al-Munawarah, Masjid Nabawi tenggelam oleh hotel-hotel bintang 5 mewah-mewah, megah-megah di sekitar Masjid Nabawi. Silakan pergi ke Riyadh, ibu kotanya Arab Saudi. Sejak Salman sebagai pangeran ketika itu naik menjadi gubernur di Riyadh, Riyadh langsung disulap menjadi kota metropolitan yang super mewah ala Eropa. Silakan datang ke Jeddah, jantung perdagangan Timur Tengah dan pusat persimpangan Timur Tengah. Hari ini siapa yang tidak kenal dengan kemajuan gurun Sahara begitu luas dan panas, telah dijadikan sebagai negeri yang sangat menakjubkan. Jeddah. Silakan ke kota tetangganya, negara tetangganya Kuwait. Masya Allah, orang mengatakan Kuwait adalah surga dunia. Datanglah ke Abu Dhabi. Banyak yang berani berkata belum sah dikatakan pernah ke Arab kalau belum masuk ke Abu Dhabi. Sebuah peradaban yang menakjubkan, kota yang mencengangkan dengan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya hari ini di Abu Dhabi. Dubai. Orang mengenal Dubai hari ini sebagai kota impian dan kota khayalan, kota 1000 impian. Di Dubai sedang dibangun dan terus dibangun, dan bahkan gedung tertinggi di dunia hari ini adanya di Dubai. Namanya Burj Khalifa. Ketinggiannya 828 meter. Apakah perlombaan berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi ini sudah selesai? Tidak, Pak. Sekarang ini di Jeddah, sudah masuk tahun ke-6, di tepi Laut Merah, sedang dibangun gedung tertinggi di dunia yang akan mengalahkan gedung nomor 1 saat ini yang ada di Dubai.
dibangun oleh orang terkaya nomor 5 dunia, namanya Pangeran Al-Walid bin Talal. Dana pembangunan melebihi angka ratusan triliun rupiah uang kita. Gedung ini diberi nama dengan Kingdom Tower, ketinggiannya 1,2 km. Dan gedung ini direncanakan selesai rampung pada tahun 2018. Dulu mereka miskin, mereka penggembala ternak. Tiba-tiba hari ini mereka menjadi kaya raya, dan mereka berkuasa, mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi. Pesan Nabi, jika zaman itu engkau temukan, jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat dekat. Ini pertama. Yang kedua, hadis Imam Ahmad berikut ini. Hadis Imam Ahmad ini dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwa Rasul bersabda, umatku di muka bumi akan menjalani 5 fase sejarah, di mana apabila fase kelima berakhir, tidak ada lagi umat Islam di bumi. Umatku di muka bumi akan menjalani 5 fase sejarah. Boleh saya menulis? Fase yang pertama, takunu nubuwwah fikum masyaallah an takun. Fase yang pertama, umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berlangsung selama 23 tahun. Berakhir dengan wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fase ini berakhir dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk fase kedua, umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Ini adalah fase khilafah rasyidah. Berlangsung selama 30 tahun. Ternyata 29 setengah tahun Ali bin Abi Thalib selaku khalifah Islam yang keempat meninggal dunia. 6 bulan sisanya digantikan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan di bulan yang keenam, Hasan bin Ali menyatukan kalimat kaum muslimin seluruhnya dengan menyerahkan tampuk kekuasaan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sejak itu berakhirlah fase kedua. Umat Islam masuk pada fase ketiga. Fase ketiga ini adalah fase yang terpanjang, 1227 tahun. Fase ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan fase khilafah dengan sistem kerajaan. Dan di dalamnya diisi oleh 3 dinasti, dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah dan dinasti Bani Utsmaniyah. Fase ini telah berakhir menurut para pakar dan ahli sejarah kita pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Utsmani di Turki. Fase 3 sudah tutup. Kita masuk pada fase keempat dan ini adalah fase kegelapan. Fase yang terberat, Bapak Ibu. Saya buat besar dan panjang bukan berarti ini lebih lama waktunya, tidak, ini sangat sebentar. Fase ini adalah fase di mana umat Islam tidak dipimpin oleh siapapun pemimpin. Tidak ada khalifah. Tidak ada raja yang meliputi seluruh negeri-negeri Islam. Ini adalah fase kekosongan khilafah. Fase ini disebut oleh Rasulullah mulkan jabarian atau fase kediktatoran. Rasul tidak menyebutkan berapa lamanya. Hanya fase ini sangat sebentar. Fase ini pasti berakhir dan umat Islam masuk pada fase penutup. Umat Islam masuk pada fase penutup di mana Islam akan kembali memimpin seluruh dunia, dan Rasul menyebutkan saat itu tegak kembali khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah. Ya, fase ini tidak lama. Antara 7 tahun sampai 9 tahun saja sabda Rasul. Masya Allah. Jangan fikir 100, 200, atau 1000, 2000 tahun. Antara 7 sampai 9 tahun fase ini pun berakhir. Pada fase ini, manusia hidup di bumi seperti dalam surga. Dan fase ini boleh disebut dengan masa-masa aman teraman di bumi. 7 sampai 9 tahun saja. Seluruh bumi diliputi oleh khilafah Islamiyah. Dan ini Allah janjikan di dalam Al-Quran,
Quran surat An-Nur surat 24 ayat yang ke-55. Fase yang kelima ini sudah Allah janjikan dalam Al-Quran. Menurut urutan hadis pertama, kedua, ketiga, keempat, dan ditutup oleh yang kelima. Lalu setelah itu, apa yang terjadi dengan umat Islam? Umat Islam tutup umur di muka bumi. Tidak tersisa lagi satu pun orang Islam. Kenapa? Di sini terjadi tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang ketujuh adalah angin lembut yang bertiup dari negeri timur, di hadis yang lain dari Yaman kata Nabi, yang membawa kematian khusus hanya untuk orang-orang beriman saja di muka bumi. Walau imannya seujung kuku, angin itu akan sampai kepadanya. Sekalipun dia ada di lembah, dia ada di gunung, dia ada di gua, dia ada di pulau, dimanapun berada orang beriman, walau imannya hanya seujung kuku, akan datang angin itu kepadanya. Angin ini kata Rasulullah berbau misik, kesturi yang lembut. Saat dia tersentuh oleh angin itu atau terhirup olehnya angin tersebut, maka dia meninggal di tempat. Serentak satu muka bumi umat Islam atau umat Nabi meninggal dunia, tidak tersisa hidup satu orang pun. Nah, Nabi bersabda, satu generasi atau dua generasi setelah ini barulah terjadi kiamat besar, kehancuran alam semesta. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, lima fase dan kita sudah ada di fase keempat. Dan ini mari kita dengarkan dengan seksama pernyataan yang dinyatakan oleh CIA, intelijen Amerika Serikat, di New York Times dengan vulgar dan sangat berani. Mereka mengatakan masa depan dunia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dari mana mereka punya hitungan demikian? Kenapa mereka tidak menutup-nutupi saja? Kaum muslimin yang kami muliakan, fakta lapangan yang dipelajari oleh CIA adalah sesuatu yang tidak terbantahkan, bahwa Islam makin ke ujung makin mengkristal. Kekuatannya semakin jelas dan orang sudah mulai jenuh dan bosan dengan demokrasi. Orang sudah mulai tidak percaya dengan kepemimpinan ala barbar barat dan kepemimpinan gagal timur, dan orang melihat peradaban yang benar-benar kuat dan sudah siap untuk kembali memegang tampuk kekuasaan di muka bumi adalah Islam. Makanya, dan yang paling menakjubkan Pak, mereka berani menyebutkan tahun star khilafah Islamiyah ini. Mereka mengatakan khilafah Islamiyah akan kembali memimpin dunia nanti ke depan pada tahun 2020. Allahu Akbar. Jika yang mereka katakan benar, KGB Rusia, intelijen Rusia memiliki penilaian sedikit berbeda tapi pada hakikatnya sama. Apa kata KGB Rusia? Masih di New York Times. Khilafah Islamiyah masa-masa jayanya di kedepan hari di bumi ini, di dunia ini, adalah pada tahun 2025. Lama enggak dari sekarang? Tidak. Ada beda enggak dengan CIA? Kalau kita lihat 7 atau 9 tahun saja, seandainya startnya menurut CIA adalah 2020, masa-masa jayanya 2025, dan masa yang terbentang hanya 9 tahun paling lama, masuk enggak? Ada kecocokan yang mirip antara CIA dengan KGB. Tapi kita tidak diperintahkan beriman dengan pernyataan orang-orang kafir itu. Ya, cukup sekedar dengar dan tahu. Hanya ketika Allah berfirman di Al-Quran, surat An-Nur, inilah yang kita imani. Setuju? Allah menjamin di dalam surat An-Nur bahwa bumi dan seluruh manusia akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Kita beriman. Sebagaimana hadis ini juga kita imani. Pada akhirnya, bumi akan kembali dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Ta'ummul arda, yang meliputi seluruh permukaan bumi. Sekarang, berapa lama terbentang jarak antara Nabi Muhammad diutus dengan wafatnya seluruh umat Islam? Ada hadisnya. Tetapi hadis ini lemah. Dhaif. Bahkan ada yang statusnya dhaif jiddan. Namun ingat, adab sebagai umat Nabi Muhammad, sekalipun itu adalah hadis dhaif, dia masih masuk dalam hitungan hadis ahad. Hadis ahad itu levelnya yang tertinggi adalah sahih. Di bawahnya adalah hasan. Yang terbawah adalah dhaif. Baik kaum muslimin, hadis dhaif Nabi menceritakan cukup sekedar untuk kita tahu. Tetapi kita bina akidah di atasnya tidak. Kita jadikan sebagai hujah juga tidak. Sekedar tahu it's okay. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sejak beliau diutus sebagai nabi dan rasul,
sampai wafat serentak umatnya di muka bumi ini, umur umatku yang Allah sediakan adalah umur umat Yahudi dikurangi dengan umur umat Nasrani. Dalam sejarah umur umat Yahudi hanya 2000 tahun. Dan umur umat Nasrani dalam sejarah hanya 600 tahun, silakan dikurangi. 1400, berarti inilah umur umat Nabi. Ustaz, sekarang kita di tahun Hijriah sudah 1438 loh Pak Ustaz. 1438. Ini 1400. Tunggu dulu, belum selesai. Hadis yang lain masih dari Abu Daud dan ini turuknya, jalurnya banyak. Sekalipun hadis ini masih statusnya dhaif, namun jalurnya banyak. Sehingga status hadisnya naik kepada hasan li ghairi. Walaupun begitu, tetap saja hadis untuk masalah akidah, untuk masalah urusan-urusan yang qat'iyat, wajib dalilnya yang sahih ke atas. Hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujah dan landasan akidah, tapi sekedar tahu boleh. Dan ini tetap perkataan Nabi, tolong dimuliakan, ini tetap perkataan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Satu hari berapa lama kita menghitungnya di dunia? 1000 tahun. Surah As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaru alf sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah, kamu menghitungnya di dunia adalah 1000 tahun. Tadi kata Rasulullah, umur umatku di sisi Allah hanya satu hari saja. Koma. Lalu Allah menambahkan lagi untuk umatku umurnya setengah hari lagi. Berapa jadinya? 1500. Hitungan hijriah ya. Baik. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sebagian ulama ahlus sunnah wal jamaah di kitab-kitab mereka ada yang mencoba berijtihad, entah bagaimana cara menghitung mereka, saya tidak tahu. Ada yang mengatakan tidak full lah 1500, mereka mengatakan 1476 hitungan hijriah umat Islam habis di muka bumi ini. Ada yang mengatakan 1477 umat Islam habis di muka bumi ini. Ada yang mengatakan 1478, ada yang mengatakan 1482, dekat-dekat ya, habis umat Islam di muka bumi ini. Tapi Ibnu Rajab Al-Hambali nyari yang aman. Apa kata beliau? Pokoknya lebih 1400 tahun dan kita hitung paling maksimal 1500, sudah selesai. Dan saya sependapat dengan beliau. Dan tidak kita tentukan tahun keberapa tepatnya. Tapi coba kita ambil full aja deh dulu. Yuk kita hitung 1438. 1438 ini hitungan hijriah ya sekarang. 1438 hitungan hijriah. Hijriah itu kan sejak hijrahnya Nabi kan? Ya. Sejak hijrah Nabi baru mulai dihitung hijriah. Menghitung umur umat Islam atau umat Nabi bukan sejak Nabi hijrah, tapi sejak beliau diutus sebagai Nabi dan Rasul, artinya ada di Mekah 13 tahun Nabi, belum masuk ke hitungan hijriah. Tambahkanlah di sini, begitu. Maknanya yang sudah berjalan sekarang adalah 1451. Seandainya kita ambil full 1500 saja, tersisa di hadapan kita untuk hidupnya orang Islam di bumi ini hanya 49 tahun saja lagi. Ande-mande. Kalau bagi orang Padang, ande-mande dakik bakat tua leyo. Ini memang dekat sekali. Waktu kita udah enggak lama. Ustaz, syukurnya itu hadisnya dhaif ya? Yes. Kan enggak bisa dijadikan pegangan akidah kan? Tidak. Tapi ini masih hadis Nabi enggak? Itu pertanyaan saya. Cukup sebagai untuk kita ketahui. Tapi setelah melihat tanda-tanda berikutnya, kita akan makin berat kepada pertimbangan ini setelah melihat tanda-tanda berikutnya. Baik, ini yang kedua. Kita sedang ada di fase keempat. Akan masuk fase kelima. Menurut CIA, sekian. Menurut KGB, sekian. Dan yang jelas, ini juga tidak lama. Tayyib.
Selanjutnya hamba-hamba Allah yang kami muliakan, malam ini kan insya Allah waktu kita tidak terbatas. Hah? Saya tanyakan, udah pada makan malam bro? Belum ya. Alhamdulillah, saya seumur hidup belum pernah makan malam. Makan nasi. Kaum muslimin. Kemudian kabar baik untuk kita. Di satu sisi Nabi mengatakan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai umatku menyaksikan terlebih dahulu 10 tanda besar kiamat. 10 tanda besar kiamat. Artinya sebelum ini tanda-tanda muncul, maka tidak akan pernah ada kiamat. Dari 10 tanda besar kiamat ini, 7-nya kita semua umat Nabi akan menyaksikan. 3-nya ini nih, orang-orang kafir yang hidup di sini yang akan menyaksikan 3 itu. Dari 7 tadi, 4-nya di fase keempat, di fase kita sekarang. 3-nya nanti yang kelima, 6 dan 7-nya di sini. Lihat ini 7. Ya. Baik kaum muslimin, 10 tanda besar kiamat ini kata Rasulullah, harazatun manzumatun fi silk, yuqta'u silkun yatba'u ba'daha ba'da. 10 tanda besar kiamat ini seperti 10 butir-butir marjan. Yang bagian tengahnya ada ruangan kosong dapat dimasukkan tali. Antar satu butir dengan butir yang lain terhubung oleh tali ini. Lalu di bagian bawahnya dikasih simpul sehingga tertahan butiran itu tidak bisa keluar. Ya kan? Ayyuqta'u silkun. Ketika simpul itu diputus, dipotong, apa yang terjadi? Butiran pertama keluar enggak? Keluar. Butiran kedua gimana? Nyusul. Butiran ketiga? Juga nyusul lebih cepat. Yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Harazatun manzumatun fisil. Mirip butiran tasbih. Ketika simpulnya dipotong, putus, maka yang pertama keluar. Enggak pakai 1000, enggak pakai 100 tahun, enggak pakai 10 tahun, sangat berdekatan jaraknya, yang kedua menyusul. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. 10 tanda besar kiamat ini adalah berikut ini. 1. Dukhan menyelimuti bumi. Dukhan ini lamanya 40 hari 40 malam. Bumi gelap gulita. Satu bumi dibungkus, tidak ada cahaya matahari yang masuk. Sementara udara begitu panas. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang kafir yang tidak sempat menyelamatkan diri, khusus orang kafir saja, yang tidak sempat menyelamatkan diri, mereka akan melepuh kulitnya seperti masuk oven. Dari lubang hidung mereka mengeluarkan asap, dari lubang mulut mereka mengeluarkan asap, dari lubang dubur mereka mengeluarkan asap. Orang Islam yang minim amal soleh sebelum kejadian itu, dosanya banyak, amal solehnya sedikit, imannya lemah, maka dia sama tersiksanya seperti orang kafir. Lihat dalilnya surat Al-An'am ayat 158. Allah mengatakan ketika itu terjadi hanya orang beriman yang kuat imannya, banyak amal solehnya sebelum ini terjadi yang akan selamat. Berapa lama ini gelap, Pak? 40 hari 40 malam. Kabut debu yang teramat sangat tebal lagi panas menyelimuti bumi. Sahabat sempat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami menentukan waktu sholat? Nabi menjawab, takdiruna laha qadrah. Kalian kira-kirakan saja. Oh, ini kira-kira udah masuk zuhur dah nih. Ini kira-kira masuk asar. Main kira-kira saja. Apabila kalian berusaha melihat telapak tangan kalian dari dekat seperti ini, lam yakad yaraha, kalian tidak akan mampu melihat apa-apa saking gelapnya, Pak. Dan pada saat itu Nabi memerintahkan kita sembunyi. Tutup seluruh ventilasi rumah yang ada. Tutup pintu dan jendela yang ada. Sementara yang unik, semoga mengikuti perkembangan ya, akhir 2012 Amerika Serikat telah menyiapkan bunker raksasa yang keenam di dalam tanah, dari kedalaman 30 meter sampai 300 meter. Satu bunker raksasa ini dapat menampung 500 ribu manusia. Bunker itu juga telah disiapkan fasilitas untuk bertahan hidup sebanyak 500 ribu manusia selama 1 tahun. Masya Allah.
sudah 6 bunker. Rusia sudah 3 bunker raksasa. Jerman, Cina, Inggris, Jepang, Australia, bahkan tetangga kita Singapura. 10 tahun yang lalu Singapura telah membuat satu bunker raksasa di bawah tanah mereka yang dapat menampung 250 ribu manusia. Why? Kenapa? Untuk apa mereka persiapkan ini semua bunker? Mereka membaca ini. Mereka membaca ini. Dari mana mereka tahu? Para pakar dan ahli astronomi mereka yang bicara. Bahwa bumi akan memasuki ancaman era dihantam oleh hujan meteor. Dan meteor ini akan menimbulkan terjadinya duhon. Dan mereka sudah mempunyai hitung-hitungan yang sistematis. Dengan teknologi, dengan pengalaman, dengan kemampuan mereka yang ada, mereka memastikan bumi sudah memasuki era di mana teknologi akan berakhir dan semua kehidupan yang ada di muka bumi terbungkusi oleh duhon ini akibat hantaman meteor menabrak bumi. Tepat, ternyata analisa mereka tidak keliru. 43 tahun yang lalu mereka telah mengumumkan tahun 2013 nanti, kata mereka, 43 tahun yang lalu tahun 2013 nanti bumi akan memasuki arus sungai meteor. Jadi kalau buat seperti ini, buat seperti ini, ini adalah arus sungai meteor. Jumlahnya ratusan juta banyaknya di ruang angkasa. Bumi kita pada tahun 2013 akan masuki arus sungai meteor ini terus melintas selama 4 tahun dan akhir 2016 baru keluar. Peluang bumi kita menghadapi hantaman-hantaman meteor itu ada. Menurut hitungan mereka saat itu sampai 1300 meteor akan menghantam bumi kita dalam waktu 4 tahun ini. Tahun 2013, meteor pertama yang nyasar dan masuk ke atmosfer bumi kita sampai ke daratan kita adalah di Siberia, Rusia. Betul? Masih ingat? Tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 15 Februari. Di Siberia, Rusia. Beratnya 10.000 ton. 30.000 rumah dan bangunan gedung-gedung yang terbuat dari kaca pecah lalu melesat dengan kecepatan peluru. 1.200 korban. Nasib baik jatuhnya di danau es, sehingga danau itu menggelegak dan berapi seperti kawah gunung berapi. Meteor yang kedua jatuh di Argentina pada tanggal 14 April. Lihat di YouTube semua. Catat, lihat di YouTube. Ya. Nasib baik meteor ini kecil. Di hari Minggu malam sedang ada konser musik raksasa di Argentina. Meledak langsung di atas langit negara Argentina. 8 kota beberapa detik terang benderang. Meteor yang ketiga masih 2013, 7 November jatuh di Los Angeles. Selebihnya 2014-2015, setiap negara di malam hari apabila langitnya bersih dapat menyaksikan melintasnya ratusan ribu meteor di ruang angkasa kita dan bumi kita terus melintas. Ini adalah 2016 menuju akhir. Ustaz, sebentar lagi selamat dong. Meteor itu punya karakter macam bola biliar. Dia suka bersinggungan di tengah jalan. Apabila bersinggungan, maka dia akan melenceng daripada jalur biasanya. Dan peluang ketika bumi kita keluar, yang di sini nih, sementara yang satu-satu ada di sini ya, yang di sini ini bisa menyusul kepada bumi kita. Wallahu a'lam, anja'atkumul baghtatan, anja'atkum baghtatan, datanglah menimpa kamu secara tiba-tiba. Untuk sementara, NASA Amerika mengatakan di Oktober 2017 ada satu meteor yang sedang bergerak dan nanti diperkirakan bertemu dengan bumi. Entah meleset atau tepat, perkiraannya akan dihitung di Oktober 2017. Apakah itu nanti? Wallahu'alam, saya tidak berani dan tidak akan mempercayai apapun bentuknya ramalan. Tapi mereka pakarnya, mereka ahlinya, cukup dengar dan tahu. Taib kaum muslimin yang kami muliakan. Meteor ini memiliki kekuatan ledakan, Pak, dibandingkan dengan bom nuklir yang pernah meledak di Nagasaki dan Hiroshima, tergantung berapa besarnya meteor. Michel Penn, pakar astronomi dunia senior dalam masalah ini, beliau mengungkapkan uraian berikut ini, dan itu ada di TV mereka. Apa katanya, dan juga ada di YouTube. Silakan juga bisa dilihat di kitab kita nanti, uraian Michel Penn, bagaimana analisa tentang jatuhnya meteor menghantam bumi. Meteor di ruang angkasa itu berbeda-beda besar kecilnya. Kalau garis diameter satu meteor itu 2 km saja, 2 km saja,
maka bila meteor ini masuk ke bumi kita, dia akan memiliki kekuatan ledakan sama dengan 1 juta kali lipat bom nuklir. 1 juta kali lipat bom nuklir. Seandainya dia jatuh ke laut, maka akan menimbulkan gelombang tsunami setinggi 230 meter. Tsunami di Aceh, berapa tingginya? 14 meter itu paling tinggi. Satu kota hilang, 200 ribu nyawa. Hanya dalam 10 menit. Hanya 14 meter, ini 230 meter. Kalau jatuhnya di kutub utara atau kutub selatan, maka kutub ini akan meleleh selama-lamanya. Permukaan air laut akan naik. Banyak kota-kota besar dunia yang dibangun di tepian pantai akan hilang dan tenggelam. New York, Florida, Chicago, New Zealand, Jakarta, Kuala Lumpur, Singapura, Jepang hilang, Belanda tenggelam. 20% pulau-pulau di Indonesia akan hilang dari peta dunia selama-lamanya. Kalau jatuhnya kutub utara atau kutub selatan. Kalau jatuhnya ke daratan, nah ini yang tepat dalam ini. Kalau jatuhnya ke daratan, persis seperti ini dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbas. Di mana di dalam sanad yang jayid dari Ibnu Jarir, Abdullah ibnu Abbas mengatakan begini oleh muridnya yang bercerita, yaitu Ibnu Abi Mulaikah, dia bercerita, guruku berkata, yaitu Abdullah ibn Abbas, saya semalaman tidak bisa tidur karena sahabat-sahabat kami telah melihat adanya meteor melesat di atas bumi kami. Mungkin bisa jadi ini menghantam bumi. Maka besok akan terjadi duhan, kata Abdullah ibn Abbas. Lihat, beliau mengkaitkan antara meteor dengan terjadinya duhan. Oke, kita katakan tadi, duhan tanda besar kiamat yang pertama kan? Kita sudah menyebutkan hadisnya. Tanda besar kiamat yang pertama ini hanya akan terjadi ketika simpulnya dipotong. Masih ingat? Diputus. Maka simpul itu adalah hantaman meteor ini. Meteor. Sesuai dengan hadis Ibnu Abbas tadi, meteor inilah yang menyebabkan terjadinya duhan. Dan menurut Michel Pan, juga persis tadi, saat menghantam daratan, kekuatan ledakannya sekian. Radius dari titik jatuhnya meteor itu, radius 100 sampai 200 km. Seluruh makhluk hidup akan menguap menjadi karbon. Lalu cekungan yang dalam ke bumi membumbung ke langit menjadi partikel-partikel yang sangat tebal dan panas. Partikel-partikel halus yang sangat tebal lagi panas. Bumi ini langsung terbungkus oleh partikel-partikel gelap ini akibat gelombang kejut dari ledakan itu yang menghasilkan kecepatan laju 800 km per jam. Dengan cepat bumi ini terbungkus oleh kabut debu yang teramat sangat tebal dan panas itu. Dan lamanya bumi gelap 40 hari 40 malam. Inilah yang disebut dengan duhan. Satu bumi gelap. Lah, orang kafir saja bisa melepuh. Bapak bisa bayangkan enggak? Ibu bisa bayangkan enggak? Dalam kondisi gelap begitu dan itu panas, kabut ini, duhan ini sampai enggak ke kutub utara? Sampai enggak ke kutub selatan? Dan ini panas loh. Apa yang terjadi dengan es, gunung es abadi yang ada di kutub utara, kutub selatan? Meleleh enggak? Maka permukaan laut akan naik. Loh, yang paling ngeri itu yang tinggal di tepi-tepi pantai. Udahlah gelap gulita, tahu-tahu air makin naik, tenggelam. Ini yang paling parah, tetapi Nabi telah menyebutkan fi hadhil ummah khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini nanti menjelang kiamat terjadi, akan terjadi terlebih dahulu banyaknya penenggelaman kota-kota dan negeri-negeri. Dan akan terjadi banyak perubahan bentuk, orang-orang pada jadi jelek. Siapa yang berubah bentuk? Orang kafir. Orang kafir berubah gara-gara adanya duhan yang enggak sempat menyelamatkan diri menjadi jelek. Kalau pernah ngelihat film Lord of the Ring, Orc, itu bagian Pak bala tentara penjahat-penjahatnya itu jelek semua. Ini sudah gambaran mereka Pak tentang hadis Nabi. Wallahi, Amerika, Yahudi, Kristen, Nasrani, seluruhnya sepakat bahwa mereka percaya betul dengan nubuat Nabi Muhammad. Mereka nya apa yang mereka baca itu mereka filmkan, tapi dalam bentuk penipuan publik.
Ilustrasinya mereka diilhami oleh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kaum muslimin yang kami muliakan, selanjutnya Rasul mengatakan selanjutnya tentang duhan ini tadi, 40 hari 40 malam ya. Apa yang terjadi? Nabi mengatakan setelah duhan 40 hari 40 malam, kamu di bumi mulai mengalami kekeringan yang ekstrim, panas yang sangat berat. Ada dengar kabar enggak terbaru dari BMKG dunia? Mengikuti berita enggak? BMKG dunia mengatakan 2019 sampai 2022, 3 tahun berturut-turut, akan terjadi kemarau yang paling ekstrim di bumi ini. 3 tahun berturut-turut. Oke? BMKG dunia memberikan pernyataan yang seperti ini. 2019, 2020, 2021. Startnya 2019, hitungan pertamanya 2020, 21, 22, 3 tahun. Lihat. Dampak daripada duhon langsung mengarah kepada perubahan yang radikal dan ekstrim yang keterlaluan terhadap iklim kita di bumi ini. Perhatikan baik-baik. Menjelang Dajjal keluar. Dajjal tanda besar kiamat yang keberapa? Dajjal adalah tanda besar kiamat yang kedua setelah duhon. Ini Dajjal. Rasulullah bersabda, menjelang Dajjal keluar akan ada 3 tahun kekeringan dan kelaparan yang berat di muka bumi. 1 tahun pertama menjelang Dajjal keluar, sepertiga air dari langit Allah biarkan tidak turun, dan sepertiga tanam-tanaman dan makanan hewan-hewan yang dapat dimakan di muka bumi Allah biarkan mati. Pakan menjadi langka, satu bumi mulai kekurangan makanan. Kelaparan mulai melanda di mana-mana. Orang berharap mudah-mudahan tahun depan keadaan membaik. Tidak. Tahun berikutnya, tahun kedua menjelang Dajjal keluar, 2/3 air dari langit Allah tahan turunnya, dan 2/3 tanam-tanaman serta makanan dan hewan ternak yang ada di bumi yang bisa dimakan Allah biarkan mati. Makin kritis keadaan. Saat itu manusia tega memakan bangkai. Saat itu tetangga tega mendatangi tetangga yang lain dan menghunjamkan belati-belati mereka ke tetangganya demi memperebutkan sepotong roti. Dalam Sahih Bukhari Rasul bersabda, takkan terjadi kiamat sampai tetangga tega membunuh tetangganya karena menyangka di tangan tetangganya ada makanan. Ketika tetangganya sudah dibunuh, diperiksa satu rumah, tidak ketemu makanan. Dan dia pun keluar tanpa ada penyesalan, cari makanan yang lain. Itu terjadi di saat-saat Dajjal akan keluar. Pasca duhan. Terbayang gak beratnya hidup ketika itu? Tahun ketiga di mana tahun itu Dajjal keluar, kata Rasulullah SAW. Sama sekali air dari langit Allah tahan turunnya. Allah. Air yang ada di bumi. Tanam-tanaman yang ada di muka bumi Allah biarkan mati. Seluruh hewan ternak yang berkuku dan binatang-binatang yang dapat dimakan seluruhnya mati. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami hidup pada saat itu, apa yang bisa kami makan ya Rasul? Jawaban Nabi adalah, makan minum kamu saat itu adalah zikir. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Siapa yang membacanya berulang-ulang dan dia meniatkan untuk mengenyangkan perutnya yang kelaparan, Allah akan kenyangkan perutnya dan dia tidak lagi akan kelaparan. Siapa yang meniatkan agar hilang dahaganya, maka Allah akan hilangkan dahaganya dan dia tidak akan mencari lagi air untuk diminum. Zikir saat itu. Maka manusia pada saat Dajjal, tahun Dajjal keluar, yang beriman ya, akan berubah seperti malaikat. Fisiknya ada, tapi tidak ada makanan, tidak ada minuman, sementara mereka bisa hidup dan mereka sehat. Orang beriman lagi. Orang beriman macam ini, hanya yang sebelum ini terjadi, iman mereka sudah terbentuk, akidah mereka sudah benar, amal mereka banyak, sehingga saat mereka mengamalkan anjuran-anjuran Nabi akhir zaman ini, langsung terjadi kun fayakun Allah. Ini pentingnya kalau kita tahu ya, kalau kita ngaji, lalu kita tahu antisipasinya nanti gimana, ingat, oh, Ustaz Zulkifli dulu di Majalah Azhar pernah nyampaikan begini, berarti ini yang harus kita lakukan sekarang. Nah kata Nabi, ada orang-orang beriman lewat dekat kuburan nanti di tahun-tahun ini.
tahun-tahun Dajjal keluar. Apa kata orang beriman ini? Kalaulah saya yang menjadi penghuni bawah tanah itu, alangkah indahnya hidup ini. Alangkah ringannya hidup ini, saking beratnya Pak, beban hidup yang harus dipikul hidup di atas. Orang-orang beriman yang tapi imannya menyimpang, amalnya banyak salah, dosanya menumpuk, dia banyak mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sebagian besar manusia menanti-nanti kedatangan Dajjal. Karena mereka sudah dengar kabar di mana Dajjal masuk, di kota mana Dajjal nyampe, penduduk di sana langsung hidup kembali, langsung makmur kembali. Apalagi Dajjal membawa gunungan roti dan makanan di tengah-tengah manusia kelaparan. Dajjal betul-betul menjadi idola. Dajjal diimpi-impikan kedatangannya dan sangat dinanti-nantikan. Dan Nabi mengharamkan umatnya ketika Dajjal keluar, kamu jangan pernah ingin berjumpa dengannya. Karena siapapun yang berjumpa dengan Dajjal, dia pasti akan kafir kepada Allah dan dia akan sujud menyembah Dajjal. Walaupun Dajjal sudah hilang dari kotanya, dia akan tetap kafir kepada Allah sampai dia menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillah. Yang paling banyak menyembah Dajjal nanti ketika Dajjal datang ke kota-kota kamu di seluruh dunia ini, dari umatku yang paling banyak mengikuti Dajjal, sujud menyembah Dajjal adalah kaum wanita, kata Nabi. Kaum wanita. Maka Nabi mengajarkan 6 cara agar selamat dari Dajjal. Nabi ajarkan 6 cara agar selamat dari Dajjal. Pertama, kata Nabi, kalau kamu dengar Dajjal sudah keluar, maka segeralah kamu lari ke Mekah dan ke Madinah. Hanya 2 kota ini di bumi yang Dajjal tidak mampu masuk. Baik fisiknya Dajjal, atau bala tentaranya Dajjal, atau kekuatan magic dan sihir Dajjal tidak akan mampu menembus Mekah dan Madinah. 2 kota ini saja. Yang kedua, Nabi mengatakan, kuatkan dan luruskan akidah kamu, tauhid kamu, dan wajib membaca doa sebelum assalamualaikum dengan doa perlindungan dari Dajjal dalam solat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Mintakan kepada Allah doa seperti itu. Imam Taus bahkan melarang anaknya, "Nak, kamu jangan sampai enggak baca doa." Ketahuan oleh Imam Taus, ternyata anaknya ini enggak baca. Kedengaran oleh beliau enggak baca. Lalu beliau ulangi solatmu, "Nak, baca itu doa perlindungan dari Dajjal." Yang ketiga, Rasul perintahkan kita untuk segera menghafal surat Al-Kahfi. Dan standar hafalnya selancar kita membaca Al-Fatihah, Pak. Baru bangun tidur suruh baca, langsung kita lancar membaca. Sebegitu lancarnya dari sekarang. Kenapa? Yang hafal surat Al-Kahfi 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, saat Dajjal datang masuk ke kotanya, maka dia masuk ke rumahnya, dia baca itu surat, Dajjal tidak akan mampu menemukan rumahnya dan sihirnya tidak akan mampu menembus rumahnya. Nabi mengatakan, kalau Dajjal sampai ke kota kamu, yang keempat perintah Nabi, bawa istri-istri kamu masuk ke dalam rumah, bawa anak-anak gadis kamu masuk ke dalam rumah, bawa mak dan ibu kamu masuk ke dalam rumah, ikat kaki mereka, ikat tangan mereka, dan tambatkan tali itu di tiang rumah kamu. Tutup pintu rumah kamu rapat-rapat dan jendela-jendelanya tutup semua. Baca surat Al-Kahfi. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi haramkan umatnya jangan pernah keluar. Sebab kata Rasulullah, akan ada seorang lelaki nanti dari umatku yang sangat yakin bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh Dajjal. Imannya tidak akan berubah ketika jumpa dengan Dajjal. Lalu dia keluar dari rumahnya. Saat dia berjumpa dengan Dajjal, saat itu langsung menguap iman dari dadanya dan dia sujud menyembah Dajjal. Dia kafir kepada Allah. Ketika Dajjal sudah engkang dari kotanya, dari negerinya, dia tetap kafir sampai dia meninggal dunia. Makanya diharamkan jangan pernah jumpa dengan Dajjal. Jangan sok percaya dirilah. Imanku udah mantap, tahajudku udah tiap malam sejak remaja dulu. Lalu dengan andalan seperti itu keluar jumpa Dajjal. Wallahi, wallahi, tidak ada satupun manusia yang dibenarkan berjumpa dengan Dajjal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Zulkifli sekarang ini berbicara, yang kelihatannya kokoh imannya, yang kelihatannya kayaknya gitu ya, ini udah enggak tergoyahkan, ketemu Dajjal, saya pastikan Zulkifli Muhammad Ali pasti akan menjadi penyembah Dajjal. Saking dahsyatnya sihir Dajjal itu, hipnotis magic yang dimiliki oleh Dajjal. Dan Dajjal ini Pak, ketika dia muncul, seluruh dukun-dukun di muka bumi ini akan sujud menuhankan Dajjal. Seluruh ahli-ahli sihir,
seluruh orang-orang hebat, orang-orang yang terkenal, tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin dunia akan sujud menyembah Dajjal. Calon pengikut-pengikut Dajjal menjelang Dajjal keluar, ada 9 ini, tolong nanti dibaca di kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, di mana digambarkan dalam Al-Quran dalam hadis calon-calon pengikut Dajjal menjelang Dajjal keluar. Salah satunya telah Allah nampakkan sekarang bermunculan di mana-mana kelompok LGBT, betul tidak? Inilah salah satu komunitas yang nanti akan menjadi pengikut Dajjal. Coba lihat bagaimana kelompok ini menguat di beberapa negara. Sudah mulai menembus beberapa negara dan diundang-undangkan, dilindungi. Pertanda memang persiapan Dajjal menuju keluarnya ada. Para pengikutnya sudah Allah tunjukkan sekarang. Oke, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapa sih Dajjal itu? Waktu saya di Sydney dulu, seorang ustadz di TV nasional kita ditanya oleh murid-murid jamaah yang hadir, siapa Dajjal itu? Jawabannya membuat saya sangat miris sekali. Persis seperti yang didongengkan ke saya sewaktu saya masih SD dulu tentang Dajjal. Oh, Dajjal itu besar sekali. Kalau dia masukkan kakinya ke dalam laut, hanya semata kaki saja. Kalau dia melangkah, beberapa negara bisa dilintasinya, satu kali langkah. Kalau dia bersuara di timur, maka yang di barat bisa mendengar dengan jelas suaranya. Kalau dia kencing di satu kota, banjir satu kota itu. Waduh. Padahal Nabi kita menjelaskan rinci tentang Dajjal ini, serinci-rincinya. Mari kita dengarkan Tamim Ad-Dari di dalam hadis Imam Muslim, diceritakan hadis ini oleh Fatimah binti Qais. Tamim Ad-Dari masih Kristen ketika itu ya, dan dia adalah seorang kapten kapal. Dia punya 20 anak kapal yang pada waktu itu di laut Yaman, laut itu mengamuk. Hujan lebat, langit sangat gelap, petir menyambar, angin kencang pun sangatlah dahsyat. Kami tidak mampu mengendalikan kapal kami dan kami terdampar di sebuah pulau di laut Yaman. Di malam hari kami tunggu sampai besok pagi. Besok ketika hari sudah terang, kami pun turun dari kapal masuk ke pulau itu. Saat di pulau itu kami berjumpa dengan seekor binatang berkaki empat. Tubuhnya tinggi dan besar, bulunya sangat tebal, hitam. Saking tebalnya bulu binatang ini, kami tidak mampu membedakan mana bagian depan kepalanya, mana bagian belakangnya. Kami takut melihat binatang ini, apalagi ketika binatang itu menyapa kami. Kami pikir dia adalah jin betina di tengah hutan di pulau laut Yaman. Kami lari lintang pukang, tahu lintang pukang? Tunggang langgang. Kami lari. Kami dicegat oleh binatang itu dan berkata, kalian gak usah takut dengan saya. Saya adalah Al-Jassasa. Lalu hadis ini oleh para ulama ahli hadis digelari dengan sebutan hadis Jassasa. Hadis ini sahih Imam Muslim. Binatang ini berkata, apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, iya. Bagus. Saya adalah Jassasa. Arti Jassasa itu adalah mata-mata. Sudah lama menanti-nanti kedatangan Arab, orang Arab masuk ke pulau ini. Pergilah kalian ke kuil tua sana. Ada seorang lelaki yang sudah sangat lama menanti-nanti kedatangan orang dari Arab. Dia ingin mengupdate berita terbaru. Kami pun lari menuju arah ke kuil tua itu. Sesampainya di sana, kami tercengang menyaksikan pemandangan yang sangat menakjubkan. Seorang lelaki bertubuh gompal, tergeletak di lantai, kedua kakinya diikat dengan rantai besi yang teramat besar dan berat. Dan rantai itu langsung terhubung dengan tangannya, juga terikat dengan rantai besi yang sangat berat dan besar itu. Langsung terhubung ke lehernya dan dibelenggu. Laki-laki itu tidak mampu bergerak. Kami merasa kaget melihat laki-laki ini gompal, Pak. Dan laki-laki itu berkata, kalian semua tidak usah takut. Saya tidak akan bisa menyakiti kalian. Saya sedang dilumpuhkan dan terikat seperti ini saat ini. Apakah kalian datang dari Arab? Kami menjawab, benar, kami dari Arab. Apakah di Arab sudah muncul seorang nabi atau yang mengaku nabi? Ummi, namanya Ahmad atau Muhammad? Tamim menjawab, sudah. Nampak gembira wajah laki-laki yang terikat ini. Ya, kalau begitu sudah dekat masanya.
Dia bertanya, dijawab, dia bertanya. Nah, di antara pertanyaannya, tiga ini yang ditanyakan dan ini penting untuk diingat. Ini adalah tanda laki-laki ini akan keluar. Karena ternyata ketika Tamim Ad-Dari sampai ke Madinah nanti, dan dia menyatakan Islamnya di hadapan Nabi SAW, dia menceritakan pengalamannya dan ketemu dengan laki-laki ini kepada Nabi. Nabi kumpulkan seluruh sahabatnya dan Nabi berkata, ketahuilah oleh kalian, yang diceritakan oleh Tamim Ad-Dari itu tadi adalah Dajjal. Dialah Dajjal, dialah Dajjal, kata Rasulullah. Ketahuilah, Dajjal itu akan memasuki seluruh kota-kota di muka bumi kecuali Mekah dan Tibah. Dan yang dimaksud dengan Tibah oleh Dajjal itu adalah Madinah ini. Hanya dua ini yang tidak akan bisa dimasuki Dajjal. Kaum muslimin, apa yang ditanyakan oleh laki-laki terikat yang ternyata itu adalah Dajjal? Laki-laki ya, berarti manusia biasa, normal. Apalagi nanti Nabi merinci bagaimana fisiknya, bagaimana kulitnya, bagaimana bentuk wajahnya, dirinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak boleh menerima khayalan dan dongengan besar. Pembohongan, pembodohan. Oke. Okay. Atau diterjemahkan dengan terjemahan itu adalah Amerika sekarang, itu adalah PBB semacam juga terjemahan yang liar, karena Nabi menyebutkan secara secara fisik. Apalagi kemunculan Dajjal itu adalah di Asbahan. Asbahan itu di Iran sekarang, yang dinanti oleh 70 ribu pasukan Yahudi yang menggunakan baju resmi keagamaan Yahudi. Dan itu sudah siap sekarang. Sudah ada 70 ribu bala tentara pemuda-pemuda dengan pedang-pedang terbaik yang mengalahkan besi-besi manapun, dan dengan baju jubah khusus di Asbahan, di Iran. Sudah siap mereka sekarang jumlahnya. Subhanallah. Baik, kita kembali. Tiga tanda akan keluarnya Dajjal ini di dalam hadis ini. Dan mari kita lihat fakta, mari kita lihat realita. Betapa dekatnya makhluk celaka terlaknat ini akan keluar, dan fitnah terbenar terbesar ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah, fitnah akbar minad dajjal. Sejak Adam diciptakan sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat, tidak ada fitnah yang lebih hebat, tidak ada fitnah yang lebih berat, melebihi fitnahnya Dajjal. Tidak ada. Dajjal menunjuk ke langit, langit yang sudah bertahun-tahun tidak melihat awan, dan Dajjal mampu mendatangkan awan dalam pandangan manusia. Dajjal perintahkan turun awan itu, hujan pun turun. Maka tanah yang sudah gersang, tandus dan mati langsung kembali subur dan mengeluarkan rumput-rumput yang hijau. Hewan ternak langsung berebutan makan dan langsung gemuk di saat itu juga. Sulap habis semua. Saat Dajjal menunjuk ke arah kuburan, maka orang-orang yang pernah dikuburkan di kuburan itu seluruhnya bangkit seolah-olah dia tidak pernah mati, dalam wujud yang utuh, seolah-olah dia masih hidup. Dia datang, wahai suamiku, ini Tuhan kita, aku telah dihidupkannya, mari kita sembah Tuhan kita. Yang laki-laki, wahai istriku, ini Tuhan kita, abang telah dihidupkannya, yuk kita sembah Tuhan kita. Padahal kata Rasulullah, seluruh yang bangkit dari kuburan-kuburan itu adalah jin dan setan yang sudah bersiap sedia memang menanti kedatangan Dajjal untuk berkhidmat, melayani dan membantu Dajjal dalam rangka memperbanyak calon penghuni neraka. Dan itu terjadi di fase keempat, fase kita. Kaum muslimin, dia memiliki magic dan sihir yang dahsyat, tidak ada yang mampu menandinginya. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, muslimah yang kami muliakan, mari kita dengarkan berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki terikat ini berkata, dan inilah tanda-tanda Dajjal akan keluar. Mau tahu? Tiga tanda Dajjal akan keluar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tanda Dajjal akan keluar, mata air zuhar sudah kering. Kedua, air Danau Tiberias sudah menyusut dan hanya tersisa sedikit. Ketiga, kebun kurma Baisan berhenti berbuah. Maka itulah pertanda Dajjal akan lepas. Saya bertanya kepada Bapak, tiga nama yang kita sebutkan ini ada di hadis Sahih Muslim ya. Tahu enggak tempatnya di mana-mana? Mata air Zuhar di mana? Danau Tiberias? Kebun kurma Baisan? Enggak tahu. Yang tahu Ancol di mana? Baik. Tanya Mbah Google. Dijelaskan di mana posisinya. Lihat itu Om YouTube, akan kelihatan bagaimana kondisinya sekarang. Ini adalah fakta. Mata air Zuhar hari ini berdekatan dengan Tiberias, dan sudah beberapa masa ini sudah tidak lagi berair. Satu.
Danau Tiberias, sumber air satu-satunya di Israel. Sejak bumi terbentang, air ini tidak pernah susut. Tapi, perhatikan, ini permukaan Danau Tiberias. Ini dasarnya. Ya. Danau Tiberias ini tidak pernah susut. Hanya sejak tahun 2003 sampai tahun 2013, hanya dalam 10 tahun saja, kedalaman danau ini kan cuma 45 meter nih, 45 meter saja kedalamannya. Hanya dalam 10 tahun ini, dari 2003 sampai 2013, lihat dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, di halaman 800-an, hadis Sahih Muslim, bagaimana penulis menyebutkan tentang fakta danau ini, dan bagaimana perkembangannya saat sampai buku ini ditulis, dan lihat juga di YouTube, bagaimana paniknya pemerintah Israel hari ini, sebab itu adalah sumber mata air satu-satunya untuk kehidupan bangsa Yahudi di Israel. Dan ini menyusut terus. Dari 45 meter yang ada, yang sudah susut 16 meter. Masya Allah. 16 meter loh. Bukan semeter, 2 meter. 16 meter hanya dalam 10 tahun. Akhir 2015, ini bagian permukaan yang paling menonjol ya, dari dasar danau, sudah kelihatan seperti pulau-pulau kecil sekarang. Dua minggu yang lalu, kondisi terakhir dari Danau Tiberias adalah line merahnya sudah lewat sampai ke line hitam sekarang. Dan dasar-dasar danau sudah mulai banyak seperti kelihatan pulau-pulau kecil. Israel sudah mulai mencanangkan sumber air mereka sebagai alternatif pengganti adalah menyulang air laut. Dan saat Sheikh bin Baz mendengarkan perkembangan ini saat beliau masih hidup, beliau menangis dan berkata, "Hadza zamanu khurujid dajjal." Inilah dia zaman dajjal itu akan keluar. Karena fakta ini sudah tidak dapat dielakkan dan ditutup-tutupi. Kalau mundurnya cuma setengah meter, dua meter, lalu balik lagi naik ke atas sih oke. Ini masalahnya terus menyusut dan menyusut. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah kebun kurma Baisan. Di mana kebun kurma Baisan? Hah? Ya di Arab. Arabnya di mana? Antara Yordania dengan Palestina. Perbatasan. Kebun kurma Baisan, lihat sekarang bagaimana kondisinya sejak 6 tahun yang lalu. Sejak 6 tahun yang lalu, kebun kurma Baisan mulai merusak buahnya. Dan menjadi sedikit dan terus sedikit. Setelah itu 2 tahun belakangan ini, kebun kurma Baisan sudah tidak berbuah 100%. Bahkan pokok dan batang pohonnya pun menuju kepada layu dan mati. La haula wala quwata illa billah. Pertanda yang sangat kuat, makhluk paling terlaknat ini sebentar lagi akan lepas. Siapkah imanmu wahai sahabat-sahabat? Wahai para akhwat dan ummahat, seberapa kuat imanmu sekarang? Seberapa banyak persiapan amalmu dan doamu kepada Allah? Wahai hamba-hamba Allah, mendengarkan uraian sebatas ini saja, kita sudah menyaksikan rasanya tak pantas kita tamak lagi dengan dunia. Tak pantas lagi kita menggila-gilai dunia. Masih cemas dengan dunia. Masih takut melihat masa depan seperti apa anak cucu kita nanti. Wallahi, kita akan menyaksikan sebentar lagi kami yang kaum laki-laki, sebentar lagi kita akan banyak berpindah ke alam barzakh. Yang banyak bertahan sampai ke fase ini adalah kaum ibu-ibu. Karena kata Nabi, menjelang kiamat nanti jumlah laki-laki dibandingkan wanita, satu laki-laki berbanding 50 wanita. Kemana perginya laki-laki? Di masa ini laki-laki paling banyak habis meninggal dunia. Ada yang syahid, ada yang jadi pecundang, ya, ada yang dibunuh, ada yang berguguran di sini kaum laki-laki. Di sini laki-laki satu berbanding 50. Apa kepikiran? Poligami. Jangan mimpi dah. Bisa jadi yang hidup ketika itu yang dah bangkotan, yang udah tua-tua dan anak-anak. Sebagian yang matang-matang kayak kita ini kebanyakan pergi bersama Al-Mahdi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mari kita lanjutkan. Ini Dajjal. Sudah siap? Bertemu dengan era Dajjal sudah siap? Berlindunglah kepada Allah. Kalau mengatakan sudah siap, menurut saya sombong. Saya saja tidak siap. Bagaimana kita berani mengatakan sudah siap? Berlindunglah kepada Allah.
Tapi siap nggak siap, ini ibarat matahari udah mau tenggelam. Siap nggak siap, matahari tetap akan tenggelam. Begitu Bapak, Ibu. Mari kita lanjutkan. Di dalam hadis, Nabi mengatakan seorang remaja lelaki, satu-satunya laki-laki dan manusia di bumi yang Dajjal tidak mampu menaklukkannya, tidak bisa menguasainya. Dan remaja ini saat berjumpa dengan Dajjal nggak mau sujud kepada Dajjal. Padahal siapapun yang bertemu dan berjumpa dengan Dajjal pasti akan terpengaruh oleh sihir Dajjal, oleh hipnotis Dajjal, dan akan sujud menyembah Dajjal. Tapi remaja ini enggak. Dajjal menghampirinya, tangkap, maka ditangkap. Kamu kenapa nggak mau sujud kepada saya? Kata remaja ini, tentang diri engkau saya telah baca dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW bahwa engkau adalah Dajjal. Ciri-ciri mirip, fisikmu mirip dengan gambaran Nabi dan kemampuanmu juga. Maka saya haram sujud kepadamu. Saya hanya akan sujud kepada Allah. Dajjal pun marah. Dajjal sangat marah. Dan dijambaknya rambut remaja ini, tangan kanannya memegang gergaji, langsung dibelahnya batok kepala itu hidup-hidup. Remaja ini pun meninggal dunia, dibelahnya sampai terbelah dua tuh badan, tergeletak di lantai, darah bersimburan kemana-mana. Lalu Dajjal mengelilinginya satu kali keliling, sambil mulutnya komat kamit membaca mantra-mantra tertentu. Setelah itu, setelah satu kali keliling, Dajjal berkata, "Kum, bangkit kamu, bangun." Allah izinkan saat itu remaja ini bangkit kembali. Tubuhnya kembali merapat, menyatu, dan dia pun berdiri. Darah tadi yang di lantai tetap bergenang di lantai. Darah yang mencubratan kemana-mana di tubuhnya tetap membasahi tubuhnya. Tapi dia telah utuh kembali. Dan dia berdiri dengan tegar dan kokoh. Para pengikutnya betul-betul semakin yakin ini asli Tuhan. Tapi remaja ini setegar semula. Tetap tidak mau sujud. Apalagi kata Dajjal, sujud, saya Tuhan kamu. Saya sudah hidupkan kamu setelah kamu saya matiin. Dan ini cuma Tuhan yang bisa buat. Dan saya sudah lakukan itu pada kamu. Kamu lihat sendiri kan tadi. Apa kata remaja ini? Sorry Jal. Malah dengan kejadian ini makin mantap keyakinan saya. Kamu asli Dajjal 100%. Saya udah baca hadisnya. Akan ada seorang remaja lelaki yang tidak bisa ditaklukkan dan ditundukkan oleh Dajjal. Lalu remaja itu dibunuh oleh Dajjal. Kemudian dihidupkannya kembali. Lalu dia tetap tidak akan mau sujud kepada Dajjal. Kemudian Dajjal membunuhnya kali kedua. Tapi Allah telah mencabut kemampuan Dajjal untuk membunuhnya. Dan kemampuan Dajjal membunuh yang lain juga sudah Allah cabut dengan kejadian itu. Kamu setelah ini tak akan bisa bunuh saya loh Jal. Dan tidak ada satu pun manusia yang bisa kamu bunuh setelah saya kamu membunuh saya tadi. Betul. Dajjal marah. Ingin membunuhnya kembali langsung dengan tangannya, dia sudah tidak berdaya. Akhirnya Dajjal perintahkan para bala tentaranya dan para pengikutnya, cincang nih anak, syahidlah remaja ini. Dan Rasul mengatakan, itulah semulia-mulia syahid di akhir zaman. Umur remaja dalam hitungan ilmu sosial berapa? Belasan tahun ya. 12, 13, 14, 15, 16. Ini yang disepakati oleh para pakar dan ahli-ahli ilmu sosial. Umur 17 tahun diperselisihkan. Tapi saya minta gabungin aja deh ke umur 17, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 7 tahun. Maaf, 6 tahun. Mau dengar kabar tahun 2004 apa yang terjadi di TV-TV Arab? Dan itu bisa buka di YouTube. Di TV-TV Arab diberitakan bahwa seorang bayi laki-laki telah terlahir di negeri Arab, di Palestina. Seorang bayi laki-laki lahir di Palestina. Dan dialog ini masih ada di Qatar TV, di YouTube, yang langsung saya sendiri menyaksikannya. Silakan nanti saja dilihat. Bagaimana ketika dialog itu terjadi, bayi ini saat baru lahir dapat berbicara dengan bahasa Arab fasih, fusha. Tapi hanya satu kali. Setelah dia bicara begitu, dia kembali normal seperti bayi-bayi pada umumnya. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Tahun berapa tadi? 2004. Apa yang dikatakan oleh bayi ini? Ana rajulun sayaqtuluni dajjal wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Silakan terjemahkan. Simple. Ana, ya kan bisa tuh. Rajulun, laki-laki, sayaqtuluni dajjal, yang nanti akan dibunuh oleh dajjal.
wala yaqtulu ba'di ahadan abada. Setelah itu Dajjal takkan mampu membunuh diriku untuk kali kedua atau siapapun saja lagi selama-lamanya. Setelah itu bayi ini normal seperti bayi-bayi pada umumnya. 2004. Jika ini berita sahih. Diberitakan memang benar, tapi jika ini adalah beritanya sahih, maka semakin menguatkan berita tentang kemunculan Dajjal sudah diambang pintu, apalagi kalau antum mau tahu gedung tertinggi di dunia yang sedang dibangun sekarang ini di mana? Di Jeddah, yang 1,2 km. Antum tahu tidak? Lambang tertinggi dan terbesar dari gedung itulah lambang mata Dajjal. Untuk antum ketahui. Maaf ini saudaraku, untuk antum ketahui, dunia sekarang sedang mempersiapkan simbol-simbol kemunculan Dajjal sudah sangat banyak terpampang di seluruh kota-kota besar dunia hari ini. Baik, kita kembali. Jika berita ini benar semakin menguatkan. Alah Pak Ustaz, bisa jadi itu hanya dibuat-buat. Berita itu dikarang-karang saja untuk melakukan pemberita, untuk menghangatkan pasaran. Oke, saya setuju. Ini kan zaman penipuan kan? Ini zaman bisa saja dibuat-buat dikarang-karang, saya setuju. Tapi siapa yang bisa ngarang-ngarang tentang Danau Tiberias? Hadisnya sahih. Sehingga Sheikh bin Baz sendiri pun menangis mengatakan inilah zaman akan keluarnya Dajjal. Siapa yang bisa mengarang tentang matinya kebun kurma di Baisan yang sudah 2 tahun ini tidak berbuah sama sekali? Siapa yang bisa menutup-nutupi fakta dan keadaan tentang mata air sungai, mata air Zughar? Siapa yang bisa menutup-nutupi? Tidak bisa. Mungkin ada di antara kita berkata begini, Pak Ustaz, saya kalau hanya dengar berita dan cerita begini bukan tipenya saya orang yang mudah percaya, Pak Ustaz. Baiknya saya lihat langsung dengan mata kepala saya, baru saya percaya. Kan ada orang kayak gini gayanya kan? Hah? Kalau saya nggak lihat, Pak Ustadz, itu YouTube kan bisa main olahan komputer, Pak Ustadz. Berita kan bisa saja di karang-karang. Hah? Ada orang yang suka ngeyel kayak gini. Ya udah, kita cari jalan damai aja. Buat paspor. Eh, benar, buat paspor. Terus ngapain? Saya beliin tiket PP. Pergi ke Israel sana. Uang kantong saya kasih bersih untuknya cukup $1,000. Tapi hotel di sana saya yang bayarin. Hotel di sana selama 3 hari 3 malam saya bayarin. Enggak ada masalah, insyaallah taala. Cukup 3 hari di sana ya. Oh, perlu teman, perlu mahram, pakai, bawa. Lihat langsung. Kalau ternyata yang saya katakan semuanya bohong, tidak benar, maka pulangnya nanti saya janji insyaallah akhir Desember saya bawa umroh insyaallah. Saya bawa umroh atau saya pergikan umroh dengan fasilitas nomor 1. Gratis. Cuman kalau semua yang kami informasikan ini ternyata ketemu dan benar seluruhnya, satu saja permohonan saya. Kembalikan uang saya semua. Iya, Pak. Ada satu lagi kalau mau sih. Setelah kembalikan uang saya semua, umrohkan saya. Iya, harus berani begitu. Berani mencoba membantah, saya akan tunjukkan pertanggungjawaban saya. Tapi kalau terbukti yang saya sampaikan semuanya adalah benar, satu lagi nanti saya akan sampaikan. Kata Rasulullah, la taqumu sa'ata yahsir al-Furat. Tak akan terjadi kiamat sampai sungai Eufrat mengering. Sungai Eufrat di mana? Irak. Sungai Eufrat di Irak. Tolong catat, tanggal 12 Februari. 12 Februari tahun 2013 di majalah newspaper yang paling bergengsi di Amerika yaitu New York Times, lihat tanggalnya 12 Februari 2013, apa pernyataan NASA Amerika Serikat? Kami telah memantau dengan satelit dan melihat dari dekat kondisi Sungai Eufrat hari ini, kata mereka. Per Februari 2013 Sungai Eufrat sudah menyusut airnya 60%. Menurut analisa kami, tahun 2014 sungai ini akan kering 100%. Dan tepat 2014 bulan April, danau sungai Eufrat sudah tidak berair 100% sampai sekarang. Dan Nabi menjamin ketika sungai Eufrat mengering, manusia di muka bumi akan dikejutkan dengan munculnya gunung emas yang sangat besar dan padat, yang menyebabkan seluruh lelaki di muka bumi membawa senjata-senjata mereka berperang di sana memperebutkan emas itu. Dan Nabi melarang jangan umatnya terlibat dalam peperangan itu.
Mari kita dengarkan pernyataan George Walker Bush. George Bush, masih ingat gak makhluk satu nih? Masih ingat? Apa pernyataan beliau sebelum beliau digantikan oleh Barack Obama? Berapi-api di Gedung Putih, dan itu masih ada di YouTube. Beliau mengatakan, satelit kita telah menemukan potensi emas yang sangat besar di Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas itu tidak jatuh ke tangan para penjahat-penjahat. Padahal yang penjahat siapa? Yang bajingan itu siapa? Mereka. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas itu enggak jatuh. Tapi pernyataan ini yang penting loh. Satelit kami telah menemukan potensi emas yang sangat besar di Irak. Sesuaikan dengan hadis Nabi, ya. Sungai Efrat itu di sini posisinya. Sesuaikan dengan hadis Nabi, Nabi mengatakan la taqumu sa'ata yasiral furat. Takkan terjadi kiamat sampai mengering terlebih dahulu Sungai Efrat. Dan ketika Sungai Efrat mengering, manusia akan menemukan gunung emas yang besar di sana. Bush sudah mengungkapkannya. Ada yang mau membantah lagi? Udah deh, dengan paspor itu sekalian tiketnya ke Irak. Mudah-mudahan enggak kebom oleh ISIS. Subhanallah, mau bantah apa? Saya ngelihat yang tukang bantah cuma memang yang enggak mau dengar pengajian. Pokoknya kita nyampaikan di luar nanti nih. Allah mau aja dibodoh-bodohin. Kan begitu bahasanya kan? Ini udah zaman modern, enggak zamannya dibohong-bohongin kayak gitu. Yang enggak dengar kayak gitu tuh bahasanya di luar. Tapi kalau dia mengikuti dari awal, dia akan masya Allah, masya Allah, begitu. Maka beruntunglah yang dengar. Maka dari tadi saya ngomong nggak ada yang nawarin minum lah Pak Ustaz. Kata beliau silakan Ustaz. Kalau menurut orang Padang dijuluk mangko kajatuah. Diginiin dulu baru jatuh. Ya. Oke, makasih, Pak. Bismillah. Masih sanggup? Kita sampai jam berapa? Ari masih muda kok. Ya. Insyaallah sampai jam 11 sanggup. Antum yang benar aja. Enakan di antum duduk aja. Tapi enggak apa-apa insyaallah. Saya juga alhamdulillah diberi nikmat dan rezeki oleh Allah hobi dan senang bicara lama. Alhamdulillah. Kalau di Malaysia pagi itu sampai maghrib. Seminar sehari tentang akhir zaman. Jadi satu persatu itu saya urai dengan rinci sampai ke pembahasan amalan dan persiapan akhir zaman. Kalau kita malam ini baru sebatas prolog. Yang saya sampaikan tadi baru prolog loh ya. Kalau mau dengarkan rinci silakan buka di YouTube. Ceramah kami lengkap mulai dari masalah dukhon serinci-rincinya. Dan kita bedah kitab. 10 hari terakhir kemarin iktikaf diminta oleh tim Adzikrah di Sentul. Dari jam 9 sampai zuhur itu saya membedah tanda besar kiamat satu demi satu setiap hari. Dan itu pembahasannya luas sekali. Sudah ada di YouTube. Silakan nanti ikuti berikutnya di YouTube. Yang belum saya bahas secara rinci adalah tentang Al-Mahdi. Ini kitabnya, Al-Mahdi. Al-Mahdi ini adalah sosok manusia pemersatu umat nanti di akhir zaman. Dan beliaulah yang menjadi khalifah nanti di fase kelima. Al-Mahdi ini keturunan kandung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Mahdi. Rasul mengatakan Al-Mahdi ketika menjadi khalifah dia hanya akan menjabat selama 7 tahun saja, lalu beliau meninggal dunia. Isa juga meninggal dunia di masa ini. Kemudian Al-Mahdi meninggal, 1 atau 2 tahun berikutnya digantikan oleh Al-Qahtani. Rasul bersabda, Al-Qahtani ini sama alimnya, sama bijaknya, sama solehnya, sama mulia akhlaknya seperti Al-Mahdi. 7 tahun Al-Mahdi memimpin di sini, belum meninggal. 1 atau 2 tahun berikutnya digantikan oleh Al-Qahtani yang menjadi khalifah. Lalu terjadilah tanda besar kiamat yang ketujuh. Baik. Di manakah Al-Mahdi ini muncul? Al-Mahdi muncul persis setelah Duhon.
Apakah Al-Mahdi termasuk tanda besar kiamat? Tidak. Al-Mahdi tidak termasuk tanda besar kiamat. Ya, sini Al-Mahdi kemunculannya. Ustaz, Al-Mahdi ini siapa dan di mana? Secara ringkas saja saya katakan, Al-Mahdi, kata Rasulullah, min itrati, dari keturunan kandungku, nasabnya kepada Hasan bin Ali bin Abi Talib. Afwan, awas, karena Syiah juga memiliki Imam Mahdi versi mereka. Dan Imam Mahdi mereka adalah dari Husain bin Ali menurut Syiah. Tapi di buku-buku induk mereka menggambarkan kemunculan Al-Mahdi mereka itu seperti monster. Ketika Al-Mahdinya muncul, Al-Mahdinya langsung menuju ke Madinah, menghidupkan Abu Bakar dan Umar untuk disiksa sampai hari kiamat. Lalu menghidupkan Bunda Aisyah untuk dirajam karena itu adalah wanita terlaknat pelacur. Ya. Kemudian dia akan meratakan Masjid Nabawi, itu di buku-buku induk Syiah ya. Dia akan meratakan Makkah Al-Mukarramah, Masjid Nabawi, Ka'bah Al-Mukarramah, lalu memindahkan tanah suci ke Qum dan Karbala. Kemarin saja mereka sudah mulai haji di Karbala, lihat. Ya. Akan dipindah oleh Al-Mahdinya. Seluruh masjid-masjid Sunni satu muka bumi akan diratakan Al-Mahdi dan bala tentaranya dengan tanah, dan semua Sunni yang tidak mau bergabung dengan Syiah disembelih. Wow. Monster itu. Alhamdulillah Al-Mahdi versi ini hanya karangan daripada ulama-ulama mereka dengan hadis-hadis palsu buatan mereka. Ini tidak akan pernah wujud selama-lamanya. Al-Mahdi menurut versi Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Ali bin Abi Thalib berkata ketika dia sedang memegang pundak anaknya Hasan bin Ali. Anakku ini, kata Ali bin Abi Thalib, di tangannya akan bersatu kalimat kaum muslimin ketika kalimat mereka pecah. Dan itu terjadi ya, ketika dia menyatukan kaum muslimin dengan cara memberikan amanah kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, lalu satulah kalimat kaum muslimin kembali. Satu. Yang kedua, dari tulang sulbinya nanti di akhir zaman akan muncul seorang lelaki pemimpin umat yang di tangannya akan keadilan kembali. Di tangannya kesejahteraan akan wujud. Dia bernama dengan nama nabi kalian, itu Muhammad, dan nama ayahnya sama dengan nama ayah nabi kalian, Abdullah. Yushbihu nabiyukum, yushbihu nabiyakum fil khuluqi wala yushbihuhu fil khalq. Mirip dengan nabi kalian akhlaknya, tapi tidak mirip fisiknya dan bentuknya. Mau tahu bentuk Al-Mahdi? Al-Mahdi itu kata Rasulullah, alis matanya lengkung seperti bulan sabit. Hah? Enggak seperti ini alis Jet Li nih. Lurus. Hidungnya, tulang hidungnya itu mancung dan lurus. Nah, hidung-hidung level-level gini enggak laku jadi Al-Mahdi. Ya. Bibir atas dengan bibir bawahnya sama seimbang tebalnya dan indah. Giginya rata. Enggak ada yang boneng ke depan, lari ke belakang. Jarak satu gigi dengan gigi yang lain dapat dimasukkan satu benang. Jadi enggak begitu rapat. Warna kulitnya coklat kehitam-hitaman. Nah, ini masuk sekitar sedikit. Ya, rambutnya pirang. Bukan pirang karena di ya, rambutnya pirang. Bahu kanan dengan bahu kirinya, dadanya bidang, bahunya lebar. Dan ada bulu rambut di dadanya, jenggotnya tebal, hitam sampai ke dada, jenggot teroris. Tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek, kata Rasulullah. Dia tidak fasih melafazkan huruf ra, enggak fasih. Dan munculnya nanti di depan Ka'bah. Jadi ngaku Al-Mahdi di Medan kemarin itu bukan ya. Saya adalah Al-Mahdi, bayatlah pada saya, boleh bagikan nomor rekening, yang berbayat nomor rekeningnya sekian, jumlah angkanya sekian, itu tuyul itu, bukan Al-Mahdi. Begitu juga yang ngaku-ngaku Al-Mahdi, maaf, yang apa, yang di Malaysia ngaku sebagai Al-Mahdi, bukan. Karena ada seorang penyanyi, pemain satu grup dengan Raihan, masih ingat dari Malaysia, saya waktu ngisi di Kuala Lumpur jam 11:30 pak selesai, lalu dia ngobrol lebih jam 12, makan sampai jam 12:30. Habis itu saya pulang ke hotel dalam keadaan udah ngantuk berat, udah mau tidur pak, kamar saya diketukin,
Pak Kiai. Tengah malam, saya lihat jam, udah hampir jam 1. Ini orang siapa? Saya katakan, siapa? Saya, Pak Kiai. Boleh masuk tak? Saya lihat intip. Ih, orang. Saya katakan, ada apa? Masih belum buka pintu ya? Ada hal yang sangat mustahab nak saya sampaikan, Pak Kiai. Penting sangat, malam ni saja. Saya katakan, besoklah, lepas main subuh kita boleh nak jumpa, duduk puas-puas, tak apa. Pak Kiai, please, saya nak berangkat, nak bertolak ni sebelum main subuh, katanya. Saya buka pintu, saya kasihkan muka orang nak ngantuk dah. Ha? Saya kasih muka wajah yang sangat mengantuk, biar dia kasihan sikit. Sebaik pintu saya buka, mata saya macam tu melihat, dia tak ada iba sikit pun. Dia pun langsung masuk. Waduh, kata saya, ni orang tega amat. Amat aja enggak saya tega ini. Lalu, Pak Kiai, minta maaf. Saya dah mengganggu Pak Kiai. Ini memang bukan waktu nak berkunjung. Tapi apa boleh buat? Sebelum sembahyang subuh, saya dah wajib bertolak, Pak Kiai. Ada perkara yang sangat besar yang ingin saya diskuskan dengan Pak Kiai. Ah, boleh, sahabat. Apa nak awak diskuskan dengan saya? Pak Kiai, saya ikut pengajian. Dalam pengajian saya kat Malaysia ni lah, katanya kan, bahwa Al-Mahdi itu munculnya dari orang Melayu kita. Ah? Waduh, ini dia nih masalahnya. Ternyata dia ikut halaqah pengajian itu. Kemudian, hilang antuk saya. Saya pergi kamar mandi, saya cuci habis. Ulangi balik, awak cakap apa tadi? Dia ceritakan, saya sampaikan hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Diciumnya tangan saya, dipeluknya saya, terima kasih Pak Kiai, udah selamatkan akidah saya. Udah selamatkan akidah saya. Berarti dia diajak, digiring untuk meyakini Al-Mahdi itu munculnya nanti dari kita. Hah? Dari kita-kita orang lah. Saya katakan, tidak. Dia muncul di Mekah. Di depan Ka'bah, antara rukun Hajar Aswad dengan makam Ibrahim. Di situ dia akan ditangkap oleh kaum muslimin dan dipaksa untuk mau menerima baiat. Dipaksa loh kalimatnya. Karena dia menolak. Dia gak nyangka kalau dirinya lah yang akan menjadi Al-Mahdi. Persis kayak Nabi Musa. Gak menyangka kalau dia akan diangkat menjadi Nabi. Seperti Nabi Muhammad juga gak nyangka kalau dirinya dinobatkan oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul. Padahal secara karakternya persis kata Nabi, akhlaknya mulia, seakhlak mirip dengan akhlak saya. Dan dia nanti dibaiat oleh umat di saat seumur saya diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Berarti umur berapa beliau? Umur 40 tahun. Saat beliau ditangkap oleh orang-orang beriman di depan Ka'bah untuk dibaiat, dia menolak. Beri saya waktu. Maka dia pun di malam harinya bermunajat kepada Allah. Fayuslihuhullahu fi laylah. Allah islahlah keadaannya. Allah perbaiki hatinya. Allah mantapkan jiwanya. Allah ilhamkan kemampuan kepadanya. Sehingga besok hari dia mantap dan dia pun menerima untuk dibaiat. Itulah baiat pertama yang akhirnya mendengar orang beriman satu bumi. Serentak orang-orang beriman berduyun-duyun menuju ke sana. Menjadi bala tentara Al-Mahdi. Disinilah perjuangan menuju khilafah akan dimulai yang sesungguhnya. Subhanallah. Ciri-ciri fisik tadi mungkin bisa dibuat-buat di zaman yang super canggih sekarang. Tapi kalau di Mekah bagaimana caranya? Bisa juga direkayasa. Tapi yang enggak bisa direkayasa, kata Rasulullah, menjelang Al-Mahdi keluar, ada tanda-tanda yang enggak bisa ditutup-tutupi juga, enggak bisa dibuat-buat. Apa itu? Salju sudah turun di Arab. Sudah berapa tahun ini salju turun di Arab? Setiap musim dingin saljunya akan menyelimuti mulai dari Tabuk. Sekarang sudah mulai masuk Mekah ya. Kemarin, Alhamdulillah di bulan Ramadan saya umrah dengan nikmat dan izin dari Allah. Haji juga saya berangkat. Sekarang itu di Mekah saya kaget sudah ada danau yang bergelimang dengan air. Ya, danau juga pasti air lah. Ya, ada danau yang berisi air penuh. Subhanallah, saya kagum. Ada foto saya dan ada video saya. Di belakang saya sungai, Pak, di Mekah. Pernah dengar gak ini? Sungai mengalir sekarang di Mekah. Saya sampai gemetar lutut saya. Dan saya berikan komentar dalam video itu. Lihat, lihat, wahai umat Islam. Ya, sayangnya belum saya sempat saya upload ke YouTube saya, di Uzma TV saya. Itu ya Allah kaum muslimin.
bagaimana sahabat saya Ustaz Zakaria berikan kepada saya di bulan November, Desember, itu salju sudah mulai menyelimuti Mekah. Subhanallah. Ini gambaran Nabi. Ketika Al-Mahdi nanti muncul, dia akan muncul saat itu Mekah dan sekitarnya akan diliputi salju. Nabi bersabda, saat kamu mendengar Al-Mahdi sudah muncul, maka kamu wajib berbaiat kepadanya walaupun merangkak di atas salju. Enggak pernah-pernahnya Arab diturun salju, sekarang sudah. Berikut. Kemudian menjelang Al-Mahdi keluar, huru-hara merata di seluruh muka bumi. Sudah apa belum? Hah? Khususnya di Timur Tengah. Sudah apa belum? Jangan lagi ditanya dah masalah yang gitu-gituan. Semua kita tahu. Berikutnya, menjelang Al-Mahdi keluar, fitnah terjadi di negeri Syam. Fitnah inilah pembantaian, pembunuhan, penghancuran kota-kota dan negeri, peperangan demi peperangan di negeri Syam. Syam di mana? Syria, Palestina, Yordania dan Lebanon. Fitnah di Syam. Nah, ini dia. Di sinilah Nabi memesankan dan menekankan dengan sangat kepada umatnya yang ada di muka bumi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mali fitanan. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal di masa-masa fitnah. Fitnah ya, fitnah. Wal, di hadis yang lain Nabi mengatakan wal fitanu bisyam. Standar fitnah itu yang kamu harus saksikan adalah Syam. Ketika Syam penuh dengan fitnah, pembantaian, pembunuhan, peperangan, penghancuran negeri-negeri dan kota, pengusiran penduduk-penduduknya dan pemaksaan untuk lapar dan murtad, saat itu terjadi di negeri Syam. Badiru bil a'mali fitanan. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Berlomba-lombalah kamu memperbanyak amal soleh. Stop amal salah. Berlomba-lomba banyak amal saleh. Sejak Maret 2011 sampai sekarang sudah lebih 5 tahun fitnah di Syam membara. Artinya sudah, kita sudah kebablasan waktu, sudah kelewat waktu 5 tahun untuk diisi dengan kepadatan amal. Kenapa Nabi menganjurkan memperbanyak amal di sini? Karena kejadian demi kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang itu naik terus dengan sangat tajam. Berbagai macam bencana, musibah, petaka demi petaka. Orang-orang yang imannya tipis akan berguguran, berjatuhan. Banyak yang murtad, apalagi ketika Dajjal keluar, dia sudah pasti akan menyembah Dajjal. Allah. Makanya Nabi perintahkan agar umatnya memperbanyak amal soleh. Startnya kapan? Sejak fitnah Syam. Ketika Duhon terjadi, cuma orang yang beriman dan amal solehnya yang banyaklah yang akan selamat. Ketika Duhon terjadi. Ibu-ibu, Duhon ini sangat dekat. Dajjal juga sudah sangat dekat. Waktunya sudah saling tumpang tindih sekarang ini. Baik, berikutnya. Berikutnya, seorang raja penguasa Mekah dan Madinah meninggal dunia. 3 orang putra mahkota di belakangnya nanti akan saling bergaduh untuk benar-benar menguasai siapakah yang akan memimpin Mekah Madinah. Tidak seorang pun dari mereka bertiga. Karena Al-Mahdilah yang akan kembali menguasai Mekah dan Madinah. Nah, dalam hal ini bulan Februari, raja Arab yang menguasai Mekah Madinah adalah Arab Saudi berarti ya, Raja Abdullah, Februari 2015. Raja wafat. Subhanallah, ketika Raja Abdullah wafat, ada 3 orang putra mahkota lagi di sebelahnya. Ini kan Raja Abdul Aziz, habis spidol kita. Maaf. Bisa nampak enggak yang jauh? Udah nikmati suara aja. Abdul Aziz bin Saud, ini pendiri negara Arab modern ya, Arab Saudi modern. Nah, beliau ini punya istri yang sangat banyak. Ya udah terkenal lah seluruh dunia. Istrinya sangat banyak nyak-nyak. Nah, beliau ini punya anak dan keturunan yang juga banyak nyak. Dari mereka diresmikan 12 orang sebagai putra mahkota yang berhak menjadi raja, ya. Nah, 12 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yuk kita perhatikan satu-satu. Pesan beliau, apabila beliau meninggal dunia, yang berhak menjadi raja yang memimpin Arab Saudi adalah para putra mahkota ini. Tidak boleh level cucu selagi masih ada putra mahkota yang hidup, ya.
apabila yang ini menjadi raja lalu dia meninggal, secara otomatis berganti ke sebelahnya, walaupun mereka berbeda ibu. Ini juga meninggal, berganti ke sebelahnya. Kita hitung dari sini. Ini Faisal. Ternyata Faisal meninggal dunia dengan cara dibunuh langsung oleh keponakan kandungnya yang baru pulang dari Washington, dari jarak 3 meter, jedor, meninggal. Kenapa? Faisal lah yang berani mengembargo Amerika Serikat. Masih ingat? Sehingga sekarat Amerika dengan ekonominya ketika diembargo oleh Raja Faisal. Faisal lah yang berani mengumumkan akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Akhirnya beliau dibunuh. Meninggalnya beliau digantikan langsung oleh saudaranya di sebelahnya, Pangeran Khalid. Khalid meninggal digantikan oleh Fahad. Masih ingat Raja Fahad? Fahad meninggal digantikan oleh saudara kandungnya Abdullah. Raja Abdullah, nah ini. Raja Abdullah ini 2008 beliau mengalami vonis dari medis internasional. Kalangan medis internasional mengumumkan bahwa Raja Abdullah secara medis sudah dihukum mati. Dalam artian sudah dianggap sudah mati. Karena organ tubuh bagian dalamnya seluruhnya adalah cangkokan dan seluruh tubuhnya terjangkit oleh penyakit yang tidak detail lagi ditemukan obatnya. Hidupnya sepenuhnya bergantung kepada alat-alat dan obat-obatan medis yang ada. Tinggal nunggu ajal aja lagi. Melihat dan mendengarkan kondisinya begini, Raja Abdullah di tahun yang sama 2008 membaiat 3 putra mahkota. Semula ini yang saya pikir nih, ini dia nih. Karena hadisnya yaktatilu indakan zikum thalathah, akan saling bergaduh 3 orang putra mahkota, ya. Kullum abnaul khalifah, seluruh mereka adalah anak-anak khalifah. Ustaz, ini kan bukan khalifah, kok dikatakan khalifah di orang Arab, walaupun ini sudah bukan lagi khalifah, kerajaan udah raja-raja, tapi masih dianggap sebagai khalifah kaum muslimin. Uruf Arab itu, uruf itu adalah kebiasaan di Arab itu, pemimpin yang menguasai Mekah, Madinah, bagi orang-orang Arab masih dianggap sebagai khalifah, walaupun dia raja. Ya, yaktatilu indakan zikum thalathatun min abna'il khalifah. Terus, beliau membaiat 3 orang yang akan menjadi raja secara berturut-turut. Yang pertama yang menjadi raja adalah Pangeran Sultan. Bila ini meninggal, langsung, ini dibaiatnya serentak lah ya, yang 3 ini, langsung digantikan oleh Pangeran Nayef. Bila Nayef juga meninggal, penggantinya langsung yang 3 ini, yaitu Salman. Pangeran Salman. Sultan, Nayef, Salman. Ini siapa yang 11? Yang 11 ini adalah Talal. Pangeran Talal. Dan ini adalah Pangeran Mukrin. Oke. Pangeran Sultan pengganti Abdullah rencananya. Ternyata Abdullah ini, Masya Allah, Allah kasih dia umur panjang, walaupun dalam keadaan kritis begitu, umurnya panjang. Tahun 2011, Pangeran Sultan bulan Oktobernya meninggal dunia. Sementara ini masih hidup, tahun 2011 ya. Tanggal 6 Juni tahun 2012 menyusul Pangeran Nayef meninggal dunia. Ini masih hidup. Padahal yang dikatakan dokter yang harusnya udah mati siapa? Itulah dokter ya, suka hati aja ngomong. Ya, ini masih hidup. Ya, ini sudah meninggal duluan dua saudaranya. Nah, yang tersisa siapa? Salman, Talal, Mukrin. Ini dia. 3 orang ini. Mari kita lihat. Ternyata yang 3 ini memiliki karakter yang berbeda langit dan bumi. Salman sejak dari kecilnya anak pengajian, anak santri. Berakhlak, punya karakter, dan sangat taat beribadah. Suka, hobi menghidupkan sunnah. Dia dulu belajarnya serius hafiz Al-Quran sampai di usia tua sekarang. Disiplin menjaga sholat 5 waktu. Lihat aja, saat beliau naik, Barack Obama bawa bininya ke Arab Saudi. Mengucapkan congratulations for you. Ucapkan selamat karena naik jadi raja. Hayya ala sholat. Azan di masjid asar masuk. Ditinggal tuh Obama. Nanti tinggal dulu ya. Aneh tak sholat. Semua orang kerajaan ikut di belakang Raja Salman pergi ke masjid. Barack Obama kan bengong dengan bininya. Loh dek, kok kita ditinggal? Untung dia bawa bini, bu. Dielus-elus dada Barack Obama. Lihat aja di TV, dielus. Mas, mbok ya sabar, mas. Karena gak pernah-pernah loh tuan besar ditinggalkan oleh
Arab Saudi yang selama ini terkenal sebagai anak emasnya Amerika. Tapi Salman melakukannya. Ini menandakan dia punya karakter. Dia punya kepribadian. Di tangan Salman, Arab mulai dipersatukan. Mulai ada peta tersendiri dan mereka tidak lagi berkiblat kepada Amerika. Mereka punya kepemimpinan sendiri. Makanya Salman termasuk salah satu yang tidak disukai oleh Amerika. Yang tidak disukai oleh PBB. Dia mempunyai karakter. Kemudian, banyak hal-hal yang sangat menakjubkan. Talal, ini terhitung orang terkaya di dunia. Track record-nya terkenal dari ujung ufuk timur ke ujung ufuk barat. Mentang-mentang berduit, fulusnya banyak, tidak ada jenis maksiat yang enggak dibuat. Salman tidak mau yang menjadi raja ke depan memimpin Arab Saudi orangnya kayak gini. Maka di bulan ketiga Talal diresmikan didepak dari kerajaan. Bukan saja haknya menjadi raja berikutnya sudah dicopot, bahkan namanya sebagai anggota keluarga kerajaan dihapus oleh Raja Salman. Habis dah Talal. Lah dia punya keturunan dan anak serta kubu yang kuat. Apalagi anaknya orang terkaya nomor 5 dunia. Ini zaman fulus loh. Anaknya orang terkaya Al-Walid bin Talal yang mendirikan gedung tertinggi dunia sekarang yang ada di Jeddah itu. Ini zaman fulus. Dengan fulus senjata bisa dibeli, betul enggak? Tentara-tentara bayaran bisa dibeli di mana-mana, betul enggak? Ini zamannya zaman fulus, Pak. Fi fulus kulli syai' mulus. Ya, ini zamannya mafi fulus mampus. Dia punya keturunan. Mukrin juga begitu. Mukrin enggak diusir sih, alhamdulillah. Dia masih diakui sebagai anggota keluarga kerajaan oleh Raja Salman, tapi haknya sebagai putra mahkota dan calon raja berikutnya sudah dialihkan. Ke siapa? Kedua calon raja berikut yang dibaiat. Televisi dunia langsung menyaksikan itu di bulan keempat. Siapa? Anak kandung almarhum Nayef, yaitu Muhammad bin Nayef. Kemudian ini yang pertama. Bila ini meninggal, langsung anak kandung dia yang naik menjadi raja, yaitu Muhammad bin Salman. Subhanallah. Kira-kira dua kelompok ini, Talal dengan anak keturunannya, Mukrin anak keturunannya, murka enggak? Marah enggak? Kenapa Mukrin juga dihapus namanya? Karena Mukrin terkenal, Pak, loyalitasnya sepenuhnya pada Yahudi. Otaknya, dagingnya, hatinya ke PBB dan Amerika kiblatnya. Dan Salman punya karakter. Dia tidak mau seperti ini yang memimpin. Ini diangkat. Dua kubu ini sekarang sedang memperbesar dan menguatkan kubu mereka masing-masing. Persiapan di Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, pengerebutan kekuasaan. Lihat saja, apakah 2017 ini atau awal 2018 akan ada perebutan kekuasaan dan akan terjadi pertumpahan darah di dalam anggota keluarga kerajaan Arab Saudi sendiri. Kita tidak menginginkan ini. Kita bangga bahwa Islam, Mekah, Madinah ada di sana. Tetapi inilah penyebutan Rasul. Karena yang akan kembali memimpin Mekah Madinah adalah Al-Mahdi. Faham? Bagaimana? Ini juga enggak bisa dibuat-buat. Faktanya demikian. Udah semakin nampak. Masya Allah. Mungkin karena waktu juga mungkin sosial. Enggak salah saya ya. Saya masih semangat, beliau aja yang enggak semangat. Kita selesai sampai di sini kali, mungkin ada diskusi dan bagainya. Tunggu dulu. Selesai nih maksudnya. Kita buka sesi pertanyaan. Oke, kalau begitu. Oke, mungkin ada yang bertanya dari sesi apa? Saya minta 5 menit sebelum sesi tanya jawab dibuka, 5 menit. Only 5 minutes. Bahasa kampung saya. Saya lahir di Paris. Saya lahir di Paris, serius. Pariaman sekitarnya. Pariaman itu kan sebelahnya Padang, kota Padang. Baik, kaum muslimin, saya menyampaikan ini ya. Bukan aku nakutin, apa gunanya? Tapi benar kata Rasulullah, makin dekat kiamat, makin sedikit da'i dan ulama dari umatku yang menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Benar enggak? Bisa ditandain enggak se-Indonesia? Ada berapa orang sih yang serius menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat? Saya juga tidak mengatakan semua yang saya sampaikan ini sudah sahih semuanya. Karena saya selalu berkembang. Setiap kali ada perubahan, setiap kali ada, saya akan selalu beradaptasi. Yang kiblat saya adalah mana yang terkuat, mana yang tersahih dalilnya. Kalau saya ditegur oleh ulama, dalilnya kuat dan dia mampu mematahkan hujah saya akan menuju kepadanya. Baik kaum muslimin, ini sudah saya tempuh sejak tahun 2006. Saya mendalaminya sejak tahun 2003.
saya mulai berdakwah dan banyaknya keliling dunia. Dan baru kenal Jakarta, baru masuk tahun kedua sekarang. Ya, baik kaum muslimin yang kami muliakan. Mana tadi? Saya menyampaikan ini, maksudnya bukan membuat lemah semangat bapak ibu. Lemah untuk hidup. Habis pulang dari sini, baunya udah pada jatuh aja. Sampai di rumah ditanya, Mas kenapa kok lemes banget? Udah mau kiamat. Bukan, bukan. Saya justru inginnya seperti sahabat ketika Nabi menceritakan tentang dekatnya kiamat. Seluruh sahabat yakin itu akan terjadi di zaman mereka. Dampaknya apa yang terjadi pada mereka? Seluruh sahabat mempunyai semangat hidup yang berlapis-lapis. Mereka ingin manfaatkan sisa waktu yang ada, hidup yang pasti mereka sedang jalani, dengan sebaik-baiknya untuk memperberat timbangan amal soleh mereka di akhirat. Mereka ingin full dan total membela agama dan tidak tanggung-tanggung, karena mereka yakin kiamat sudah dekat dan akan terjadi di zaman mereka. Inilah nasihat Nabi, kalaulah besok pasti kiamat akan terjadi. Hari ini ada satu butir biji kurma di tangan kamu yang dapat kamu tanam. Tanam hari ini, kata Rasul. Padahal bapak ibu kan tahu, biji kurma kalau ditanam hari ini, 3-5 tahun yang akan datang baru bisa dinikmati, kan? Lah ini Nabi mengatakan, kalaupun besok pasti udah kiamat, pasti loh ya, masih ada yang bisa kamu tanam-tanam. Maknanya ini apa? Jangan pernah setelah mendengarkan ini berubah, hilang semangat hidup. Justru apa yang terbaik yang bisa dibuat dan dilakukan hari ini, terus buat. Yang sedang kuliah, teruskan kuliahnya. Niatkan kalau ada ilmuku, ada umurku, ya Allah, untuk agama ini nanti keuntungannya. Hah? Yang udah niat mau nikah, semangat. Jangan sampai malah yang sedang kerja buat surat resign malam ini. Mengingat, menimbang, memutuskan. Nggak percaya buka YouTube kajian Ustaz Zul. Jangan gitu. Bapak yang punya anak udah mau mantuan, jangan patahkan semangat anak. Nggak usah kawin nak, udah mau kiamat. Nggak begitu. Teruskan. Yang kerja, terus kerja. Tapi amanah. Amanah, jangan khianat waktu, disiplin. Ini akhir zaman loh. Ini zaman keempat, fase keempat ini bahaya. Orang yang hidup pada fase ini, kata Nabi, hari demi harinya lebih jelek daripada hari sebelumnya. Lihat aja. Yang berganti, baik keadaan ekonomi, keadaan moral, keadaan sosial, keadaan politik, makin hari makin carut-marut enggak? Betul enggak? Timbang saja, makin kesini makin berat, Pak. Sampai Dajjal muncul. Nah, zaman ini harusnya ketika mendengarkan pengajian ini ada semangat membara bahwa sisa umur yang ada mesti saya pakai sehebat-hebatnya, semaksimal-maksimalnya untuk memperbanyak amal soleh. Saya akan disiplin sholat 5 waktu berjemaah di masjid. Saya stop pakai riba. Saya tidak akan mau lagi berhubungan intim dengan lawan-lawan yang lawan jenis yang bukan istri saya. Ya, saya tidak akan mau berjudi, saya tidak akan lagi menzalimi istri, saya tidak akan lagi menipu suami, saya tidak akan lagi durhaka pada suami, saya tidak akan telantarkan orang tua saya, katakan yang terbaik, lalu berazamlah menjadi orang-orang terbaik, wahai generasi akhir zaman, jadilah manusia-manusia terbaik di akhir zaman. Pulang dari sini semangatnya membara, semangatnya menyala untuk menjadi manusia yang lebih soleh. Semoga kita yang selamat nanti ketika Dajjal keluar dan kita termasuk yang tidak murtad. Ketika huru hara, meteor dan segala macam terjadi, kita sudah mempunyai kesiapan mental. Oke, okay. Sekarang bisa kita buka diskusi. Oke, okay. Mungkin ada dari siapa yang bertanya? Sebutkan nama dan asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fajar Rahman. Afsar Kudutri, kita pernah bicara di grup. Ini ada hal yang saya perlu tanya tentang tadi ada Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 10. Tentu di sini sudah ada hadisnya yang harus untuk pencegahan terhadap fitnah dajjal itu nanti kita tidak kena ini. Tapi ini yang pertanyaannya, apa maknanya sampai harus Al-Kahfi yang dipilih? Ya, yeah. Bagus. Dajjal akan tentunya juga tidak bisa dibunuh oleh Al-Mahdi sekalipun satu rumpun jadwal kehadirannya. Nah, tapi dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini dalam waktu 40 hari yang 40 hari 40 malam itu sendiri Dajjal berkuasa untuk menghentikan semua kekafiran di dunia ini. Bagaimana Nabi Isa cara mengelumpuhkan pembunuhnya dari Dajjal itu sendiri? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan yang sangat mahal berkualitas. Ini penting.
Nah, ketika pertanyaan begini muncul, maka terbongkarlah kembali tutupan-tutupan ilmu. Sekarang kita jawab. Kenapa surat Al-Kahfi dipilihkan? Kok enggak surat lain aja? Yasin kayak umpamanya. Ya. Ada yang bisa jawab? Gimana? Ada empat kisah. Oke. Akhwat kita telah berani memberikan salah satu jawaban. Barakallahu fiha. Semoga Allah memberkahinya. Jazakillahu khairan. Ada tambahan? Cukup. Oke, jazakillahu khair. Begini, Al-Kahfi kisahnya masih ingat enggak bagaimana? Ini rahasianya ya. Al-Kahfi kisahnya adalah beberapa pemuda beriman yang tegar mempertahankan tauhid di tengah-tengah tekanan kekuasaan yang sangat zalim. Ini yang pertama. Kemudian ketika mereka mempertahankan tauhidnya dan mendakwakan tauhid yang semampunya, lalu mereka diancam untuk murtad atau dibunuh. Mereka pun lari. Mereka bersembunyi dalam gua. Gua itu enggak begitu jauh dari negeri itu. Kemana-mana pasukan daripada penguasa zalim ini sudah disebar, sudah lewat-lewat lalu lalang depan gua, tapi tidak ada satu pun seolah melihat gua itu. Akhirnya berjalanlah 309 tahun. Baru mereka kembali masih dalam keadaan seger, masih dalam keadaan fit imannya dan sebagainya. Kenapa Allah menjadikan dan Rasulnya memutuskan bahwa Al-Kahfilah ayatnya terinspirasi dari kekuatan kisah ini? Dajjal nanti memiliki kemampuan sihirnya dan bala tentaranya memburu kemana-mana. Orang yang membaca ini digaibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga dia tidak nampak. Walaupun rumahnya dekat, rumah ini digaibkan oleh Allah. Baik bala tentara Dajjal, Dajjalnya sendiri, sihirnya takkan tembus. Inilah dia rahasia kenapa Rasul memilihkan surah Al-Kahfi. Tolong dibaca nanti dalam kitab ensiklopedia akhir zaman. Ada hadisnya Nabi mengatakan, yang hafal surah Al-Kahfi dari ujung kakinya, yang 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, dari ujung kakinya ke ujung kepalanya mengeluarkan cahaya yang sangat kuat. Kalau dia hafal satu surah Al-Kahfi seutuhnya, maka cahaya yang dimilikinya sekuat ufuk timur dan barat. Subhanallah. Ini kekuatan hafalan surah Al-Kahfi nanti di akhir zaman. Makanya dipilihkan. Yang jelas kita tunduk kepada nas-nas qat'i yang datang dari Rasulullah SAW. Ayo dihafal ya. Surah Al-Kahfi tolong dihafal. Terus. Pertanyaan kedua. Ya'jud Ma'jud. Apa tadi? Bagaimana Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa? Wah ini luar biasa. Ini kayak jadi opera nanti ini. Saat Al-Mahdi terkepung. Di masjid di Damaskus. Masjid ini kata Rasulullah memiliki menara putih. Syekh Dr. Muhammad Al-Arifi menulis dalam kitabnya dan itu difotokan gambar masjid itu sekarang sudah ada. Menara putihnya juga. Disinilah menurut Al-Hafiz Ibnu Katsir dan para ulama-ulama Ahlu Sunnah Jamaah, Nabi Isa nanti akan turun. Al-Mahdi terkepung. Karena Al-Mahdi tidak berdaya untuk berhadapan langsung secara fight dengan face to face melawan Dajjal. Dajjal dengan bala tentaranya yang sangat besar dan kuat di luar sana mengepung Al-Mahdi di Masjid Jami' Amawi. Subhanallah kaum muslimin. Al-Mahdi salat subuh. Mereka terkepung dari asar kemarin. Salat subuhnya ketika azan qomat, Al-Mahdi perintahkan qomat. Lalu mereka semua qomat. Al-Mahdi maju ke depan. Seluruh mata tiba-tiba tertegun melihat ke arah langit. Ada apa? Isa alaihissalam turun ke bumi dengan cara diapit oleh dua malaikat yang bersayap. Nabi Isa meletakkan kedua tangannya di kedua bahu malaikat kiri kanannya. Turun. Rasul mengatakan wajah Isa sangatlah rupawan. Rambutnya seperti baru bekas keramas, ya. Masih seperti meneteskan air. Indah dan sejuk menatap wajah Isa, dia pun turun. Setelah dia landing, mendarat, ya, kedua malaikat ini kembali naik. Al-Mahdi langsung mundur, mempersilakan Isa menjadi imam. Isa menolak, tidak. Tadi qomat khusus untuk kamu, imamnya zaman ini adalah kamu, kamu imam. Kemudian Al-Mahdi maju kembali mengimami sholat. Setelah mengimami sholat, mereka pun berzikir. Saat matahari terbit,
Isa alaihissalam menuju ke belakang, pergi ke gerbang pintu yang sudah mau didobrak oleh Dajjal. Isa langsung membuka gerbang pintu itu. Ketika Isa keluar, Dajjal menggigil langsung melihat sosok Isa, manusia satu-satunya yang diberi kekuasaan dan kekuatan oleh Allah untuk membunuh Dajjal sudah muncul. Apa kata Rasulullah? Saat dua tokoh legendaris akhir zaman ini saling berpapas-papasan, Dajjal menggigil dan menjerit di tempat, menjerit dengan sekuat-kuat jeritan. Kenapa? Tubuhnya meleleh, kata Rasulullah. Sungguh demi Allah, kata Rasul, kalaulah Isa, kalaulah Dajjal tetap berdiri di atas kedua kakinya di tempat itu, dia akan mencari cairan yang menggenang di lantai. Subhanallah. Kemudian Dajjal lari. Kemanapun Dajjal lari, Isa sudah menunggu di sana. Mau kemana ente boy? Kemana saja. Akhirnya Dajjal lari ke Palestina, tempat tepat di pintu Lut. Dan disitulah Nabi Isa menghunjamkan tombak khusus yang dibawanya, tembuslah Dajjal, jerit kematian Dajjal. Darah yang masih menggenang, yang masih bergelimang di tombak itu, dibawa kembali dengan kecepatan yang Allah izinkan, tepat di depan Al-Mahdi dan orang-orang yang beriman. Dan orang Yahudi juga menyaksikan Dajjal sudah mampus. Orang Yahudi jadi lemes. Seluruh bala tentara Dajjal hilang semangatnya. Mereka tinggalkan senjata-senjata, mereka lari. Mereka menyelamatkan diri kemana saja. Dimanapun mereka sembunyi saat itu, seluruh tempat mereka bersembunyi, Allah izinkan bicara. Ada yang bersembunyi di balik tembok, temboknya bicara, hai muslim, sini ada Yahudi sembunyi di belakang saya, tangkap, bunuh. Ya muslim, hadza yahudiyun wara'i ta'ala faqtulhu. Sembunyi di dalam lubang, lubangnya bicara. Sembunyi di belakang batu, batu bicara. Sembunyi di belakang pohon, pohon bicara. Yang gak mau bicara cuman illa syajaral illal gharqad fa innaha syajaral yahud, kecuali pohon gharqad. Sesungguhnya pohon gharqad adalah pohonnya Yahudi, kata Rasulullah. Cuma gharqad doang yang diem, dan gharqad itu berduri loh. Orang beriman kan udah tahu nih kemana nih sembunyi Yahudi, sisa-sisa Yahudi kemana nih, pasti di kebun gharqad. Tahu enggak, sejak 12 tahun yang lalu Perdana Menteri Israel atas perintah para robi-robi Yahudi yang ada sudah menanam 20 juta batang pohon gharqad. Sekarang ini sudah besar-besar, sudah tinggi-tinggi 12, 13, 14 meter tingginya, banyak dan luas. Mereka sudah siap-siap, mereka baca ini hadis, mereka tahu nih pohon kita akhir zaman. Anehnya kenapa enggak beriman aja sih gitu ya. Masalahnya orang beriman kan udah tahu kemana sembunyinya dia. Ya sudah, orang beriman tinggal bawa pedang, pergi ke kebun gharqad. Pas dilihat satu, ini ada kutu satu. Mampus dah. Ini kejadian kematian Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa-ketawa, Pak. Itu tanda ibu-ibu. Ibu-ibu memang kayak gitu. Kita pahami. Bu, pertama, saya enggak pernah kok ngomong bahwa yang pertama itu Al-Mahdi. Itu yang pertama. Enggak pernah ya, Bu, ya. Cuma seorang remaja lelaki, saya katakan begitu. Toh akhirnya juga dibunuh, kan, syahid. Yang kedua, Al-Mahdi ini akan selalu hidup sampai dia memimpin menjadi khalifah. Dan baru meninggal dunia secara alami di saat di usia 7 tahun kekhalifahannya. Gitu ya, Bu, ya? Ya. Silakan kalau ada yang lain. Silakan. Minta tolong
Silakan sama, dikatakan ibu enggak cocok, silakan sama ukhti kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya, bagus. Bagaimana kalau misalkan kita yang tidak punya rezeki lebih gitu, nggak bisa gitu ke Mekah atau Madinah, yeah, karena itu kan dua wilayah yang akan tidak bisa ditembus dajjal gitu. Bagaimana nasib kita-kita di sini yang mungkin nanti masih ada di zaman itu? Ada satu lagi yang saya belum lupa, yang belum sempat menyampaikan tadi, bagus ditanyakan, syukran ya ukhti ya. Pertanyaannya membuka satu lagi rahasia ilmu. Ada satu hal yang terpenting sekali yang enggak sempat saya sampaikan tadi. Dan ini selalu saya sampaikan di mana-mana, kelupaan. Bagus yang pertanyaan ini mengingatkan saya. Meteor ini jatuh. Saat Al-Mahdi nanti muncul setelah Dukhon terjadi, kamu akan kembali seperti zaman sekarang, kata Rasulullah. Tsumma udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum wa udtum min haitsu bada'tum. Kamu akan perang dengan Al-Mahdi, nanti bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan tombak, menggunakan panah, dan menunggang kuda. Kamu akan berjalan berlari di atas kedua kaki kamu. Pada masa itu nanti kamu akan seperti zaman sekarang, kata Rasulullah. Dan bahkan mata uang Musa itu nanti Al-Mahdi muncul, sudah kembali kepada emas dan perak. Subhanallah, sekarang Cina besar-besaran mengumpulkan emas, beli emas kemana-mana menggila. Amerika juga gila-gilaan lagi mengumpulkan emas. Sehingga ngerampok emas yang ada di Libya, ngerampok emas yang ada di Irak, dan juga sudah menjarah emas kita yang di Freeport dan sebagainya. Mereka tahu persis, nggak lama lagi mata uang akan tidak lagi berupa kertas. Ini uang palsu karangan mereka. Akan kembali kepada dinar dan dirham. Subhanallah, kata Rasulullah, saat Al-Mahdi muncul, mata uang kalian ketika itu adalah kepada dirham dan kepada dinar dan dirham. Dan kalian akan melihat mata-mata uang kertas kalian seperti daun-daun menguning yang berserakan di mana-mana, dipermainkan oleh anak-anak kalian di pinggir-pinggir jalan. Subhanallah. Zaman Nabi mana ada uang kertas, tapi Nabi menyebutkannya 1400 tahun yang lalu. Ini menggambarkan apa? Nubuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang juga pakar dan ahli ekonomi dunia, para pakar-pakar ekonomi dunia mengatakan tak lama lagi mata uang dunia berupa kertas ini sudah tidak akan berlaku lagi. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini fakta. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana teknologi habis, Pak Ustaz? Dengar enggak? Masih ingat enggak dengan Albert Einstein? Ingat dengan Albert Einstein, bapak fisika dunia. Saat Albert Einstein mengatakan, ditanya oleh lebih 2000 wartawan di muka bumi, seperti apa perang dunia ketiga menurut Tuhan nanti? Saat itu beliau menjawab, perang dunia ketiga nanti tidak ada satu teknologi canggih pun yang hari ini kalian buat dapat dipakai dalam perang dunia ketiga. Dalam perang dunia ketiga kalian akan berperang dengan senjata manual. Saya tidak tahu dengan senjata seperti apa yang akan kalian pakai. Yang pasti semua persenjataan modern mutakhir yang hari ini kalian berlomba-lomba membuatnya tidak akan ada yang bisa dipakai. Ini pernyataan Albert Einstein. Steve Jobs. Sebelum meninggalnya, ini termasuk orang terkaya di dunia, dia adalah pemilik Apple. Beliau mengatakan, selepas saya nanti sudah tidak ada, tak lama kemudian kalian semua akan kembali ke zaman batu. Ini pernyataan Steve Jobs. Kenapa orang-orang sekelas ini, sekaliber ini berani mengatakan demikian? Ternyata Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah menggambarkannya. Inilah dia penjelasan para astronom dunia. Mereka menjelaskan begini. Saat meteor itu melesat dari ruang angkasa, meteor-meteor ini ada yang mengandung siderit, tulisannya siderit, ya, yaitu mengandung zat besi dalam meteor. Saat ini meteor ya, ini meteor, ini apa? Papan tulis, menghapus. Saya umpamakan ini meteor melesat dengan kecepatan 120 ribu kilometer per jam di ruang angkasa. Dan ketika menghantam daratan bumi kita, terdengarlah bunyi ledakan, dem. Kemudian terus merangsek, menembus lapisan pertahanan atmosfer bumi kita. Dia pun bergetar hebat dan terbakar bagian luarnya, mengeluarkan asap yang teramat sangat berbahaya dan panas. Bagian yang terbakar di samping kiri kanan muka belakang itu akan lepas satu persatu dan menghunjam bumi menjadi meteor-meteor kecil.
Inilah disebut dengan hujan meteor yang besarnya yang mengandung siderit. Ketika dia pergesekannya ekstrim dengan atmosfer, menyebabkan timbulnya medan magnet yang sangat kuat. Dampaknya adalah seluruh besi dan logam yang ada di muka bumi terinduksi. Maka antara satu besi dengan besi yang lain akan terinduksi oleh medan magnet ini dan lengket antara satu dengan yang lain. Mobil kita masih oke, masih utuh, tapi udah gak bisa di starter. Kapal selam, pesawat tempur, pesawat semuanya, pabrik-pabrik, industri-industri raksasa, tidak ada yang bisa dipakai lagi. Gak berfungsi. Satu. Yang kedua, siderit ini ketika dia menghantam ini tadi, dia akan menimbulkan gelombang elektromagnetika yang teramat sangat tinggi. Dampaknya adalah seluruh listrik di muka bumi akan padam, kemudian seluruh sinyal akan hilang sama sekali. Selama-lamanya kita kembali ke zaman seperti Nabi dulu. Jadi saat ditanya tadi, bagaimana cara kita yang ada di sini? Kayaknya ini hanya terjadi di Arab semua. Tidak, saudariku. Ketahuilah, 10 tanda besar ini mendunia semuanya. Mendunia. Ya. Ketika dukhan terjadi, seluruh bumi terbungkus. Ketika dajjal muncul, seluruh kota-kota di dunia akan didatanginya. Jadi bukan hanya di Arab saja ya. Dan bahkan nanti baca di kitab ensiklopedia akhir zaman, saat Nabi Isa turun memang hanya di sana. Tapi Allah Maha Adil, dalam Sahih Bukhari Muslim, Rasul mengatakan di akhir zaman akan masuk ke dalam surga dua kelompok umatku tanpa hisab. Subhanallah. Satu kelompok yang berperang di belakang Nabi Isa, berarti khas di Timur Tengah. Satu kelompok nanti yang berperang melawan Hind di timur, berarti kita di sini. Allahu Akbar. Apakah yang dimaksud ini komunis Cina? Apakah yang dimaksud nanti India atau Syiah atau siapa? Yang jelas di Indonesia nanti Allah bukakan front tersendiri untuk kita. Allahu Akbar. Masuk surga tanpa hisab. Satu kelompok di belakang Nabi Isa berperangnya bersama Al-Mahdi, satu kelompok di timur. Kayaknya ini peluangnya kita. Peluangnya kita. Ya. Nah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, dengarkan hadis ini. Ini semua tanda-tanda besar ini mendunia ya. Saat Ya'juj Ma'juj muncul, kata Rasulullah, seluruh timur dan barat bumi ini akan dimasuki dan didatang oleh Ya'juj Ma'juj. Berarti dia akan nyampe dong kemana-mana. Sekali lagi mendunia. Setelah itu baru matahari terbit dari sebelah barat. Lah seluruh dunia juga merasakannya. Sekali lagi yang kelima, yang keenam ya, keluarnya Dabatul Ardi di tiga tempat di muka bumi. Yang ketiganya munculnya di dalam perut bumi kota Mekah. Ini Allah ceritakan di surah An-Naml tentang tanda besar kiamat yang keenam. Nah, saudara-saudaraku, saudariku, saat teknologi enggak ada, gimana caranya? Gimana caranya? Kita kan enggak bisa terbang ke Mekah ke Madinah. Makanya sekarang mumpung masih ada duit, Pak, umroh sekarang. Siapa tahu setahun dua tahun lagi semua teknologi udah enggak ada nih umpama ya. Gigit jari dah. Ketika dukhon terjadi, teknologi udah musnah, Bapak mau tarik duitnya di bank udah telat. Bank masih buka enggak? Mana ada, sinyal udah enggak ada, listrik udah enggak ada. Handphone yang keren-keren gini nih, ini akan menjadi peta umpet apa namanya tuh? Untuk mainan di sungai gitu. Iya. Mumpung sekarang masih ada teknologi, manfaatkan untuk ibadah. Mumpung masih ada mobil, digunakan untuk ngejar pengajian begini. Ya, manfaatkan semua teknologi yang ada untuk beribadah. Dan siap-siap juga dengan diri kita. Setiap laki-laki sekarang ini sudah wajib untuk belajar berkuda. Orang barat Eropa sekarang ribuan puluhan ribu mahir berkuda, berdiri di atas kuda sambil memanah, Pak, kudanya melaju dengan kecepatan tinggi. Saya beberapa kader saya semula saya kirim di pesantren kita, sudah mulai ada beberapa ekor kuda. Kami melatih anak-anak santri kami. Dan bagi yang laki-laki, jangan pernah ketinggalan momen dan kesempatan ini ya. Cukup kira-kira ya. Sebentar, ini kitab Zikir Akhir Zaman. Di dalam kitab ini memuat urutan-urutan kejadian ini dengan dalil-dalilnya, hujah-hujahnya. Satu yang kita istimewakan dalam kitab ini, setiap kejadian demi kejadian Rasulullah telah menunjukkan antisipasinya. Apa yang mesti diamalkan, apa yang harus dikerjakan, kalau ini terjadi apa yang harus dibaca. Dan di dalamnya ada buku kecil ya, kutaib, ada buku kecil. Buku kecil ini bisa kita bawa kemana-mana, itulah dia kumpulan doa-doa akhir zaman. Ketika huru hara terjadi, ketika dajjal keluar, ketika dukhan terjadi, segala macamnya, kumpulan doa-doa itu sangat baik dibaca, lebih rajin supaya kita hafal. Supaya dengan mudah nanti hari-hari terjadinya udah enak, Pak. Langsung Allah kabulkan dengan izin Allah. Sementara kitab ensiklopedia akhir zaman, ini kitab
terlengkap dan paling rinci, dan menurut yang sudah saya coba bedah dari sekian banyak kitab-kitab akhir zaman, inilah kitab yang paling ilmiah yang memuaskan di saya. Makanya saya rekomendasikan. Apapun yang membingungkan Bapak tentang akhir zaman, silakan dilihat. Dalil-dalilnya, hujah-hujahnya, Masya Allah, membuat Bapak Ibu terpenuhi dahaga dan haus ilmunya. Al-Mahdi, inilah dia sang pemimpin akhir zaman kita. Rinciannya ada di sini. Seluk-beluknya, sepak terjangnya. Kalau dia muncul, bagaimana kita bisa bergabung dengannya? Dan bagaimana ciri khas para pendukungnya? Bala tentaranya yang terbaik itu seperti apa? Mungkin kalau orang macam kita untuk menjadi salah satu di antaranya. Kalau iya, apa syarat-syaratnya? Diungkapkan dalam kitab ini. Tapi kaum muslimin, ketiga kitab ini sudah dipersiapkan ada di luar sana. Jadi enggak susah nyari-nyari kemana-mana. Dan memang susah juga kok. Banyak toko-toko buku yang tidak menyediakan. Silakan berikutnya. Kenapa apa? Allah menciptakan dari siapa? Ya, pertanyaannya, Masya Allah. Kenapa Allah menciptakan Dajjal? Saya tanya dia dengan simple, maaf ya. Allah kenapa nyiptain antum sih? Enggak pun diciptakan antum kan enggak ada masalah kan? Dunia enggak akan sepi tanpa antum. Pertanyaan juga sama, kenapa Allah nyiptakan iblis? Buat susah kita aja, betul enggak? Linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami ingin uji kamu, siapakah di antara kamu yang paling baik, yang paling kuat, yang paling ahsan amalnya. Jadi Allah ciptakan itu sebagai alat uji kita. Nah, makanya kita, apalagi yang di akhir zaman ini, memang menuju akhir zaman ini kan makin banyak orang-orang yang enggak percaya. Makin banyak orang yang gak percaya. Yang percaya inilah orang yang istimewa di akhir zaman. Dan cara menyaring orang istimewa itu, dia lulus dari berbagai ujian. Dan ujian terberatnya adalah Dajjal keluar. Dajjal ini satu di antara lima makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Malaikat, Iblis, Dajjal, Nabi Isa, Ya'jud dan Ma'jud, ini lima makhluk Allah yang Allah panjangkan umur. Silakan, masih ada yang lain? Mungkin terakhir masih. Saya batasi tadi sampai jam 10 kan. Nah, masih ada sedikit lagi, itu yang terakhir. Habis itu mungkin kita tutup sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik dengan materi Pak Ustaz, dan saya yakin betul bahwa apa yang dipaparkan benar semata ramalan dari hadis. Terutama mengenai metode tersebut. Saya teringat film Stephen yang orang Yahudi mengangkat cerita Armageddon. Armageddon itu betul apa yang tadi Pak Ustaz sampaikan, bagaimana meteor itu memantakan bumi dan menghabiskan Amerika. Karena ini film jadi mungkin biaya besar untuk menghancurkan dunia, yeah. Cuma dia menghabisi di wilayah zona Amerika dan Amerika Latin. Jadi apa yang Pak Ustaz sampaikan itu tidak lepas daripada cerita Armageddon. Saya merasa aneh ya, Amerika itu kalau buat film tentang kejadian besar, kecelakaan semua itu, selalu mereka yang mereka jadikan contohnya. Bagus juga ya. Mungkin ini memang gambaran akhir zaman nanti. Jadi mereka pun buat bunker-bunker raksasa sekarang untuk menyelamatkan orang-orangnya. Siapa tahu meteornya jatuh tepat di atas bunker itu. Ya, lah kita Indonesia kan belum punya bunker kan? Memang gak punya bunker. Bunker kita hanya iman kita kepada Allah, kepasrahan kita yang sangat tinggi kepada Allah. Kita berharap satu di antara dua, mudah-mudahan bunkernya jatuh tepat, meteornya jatuh tepat di atas bunker, atau meteornya jatuh tepat di negeri kita, lalu kita syahid masuk surga, bebaslah kita dari beratnya beban hidup setelah itu. Setuju gak? Ibu-ibu setuju gak? Ibu-ibu gak banyak jawab Pak, karena memang ibu-ibu yang paling panjang umurnya seperti itu. Udah ada insting gitu. Bapak-bapak bilang setuju, ya. Karena bapak-bapak memang habis duluan. Ya, itu baru bapak-bapak. Kayaknya ini perang akhir zaman, Pak. 2018 besok itu perang akhir zaman. Wallahu a'lam ya, bapak-bapak yang paling di depan. Menyelamatkan agama, bangsa, NKRI kita ini dari segala macam kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Persiapkan diri. Ya. Cukup? Kaum muslimin yang kami muliakan, dari inilah penyampaian saya. Sekali lagi saya katakan, bukan melemahkan kita harusnya ketika ini didengar.
Amanah dari saya pertama, setelah kita dengarkan ini, apakah cukup ilmu ini sebatas kita saja yang tahu atau harus disebarkan pada yang lain? Amanahnya dari saya adalah sebarkan pada yang lain. Balighu anni, sampaikanlah dariku. Liyuballigha asyhadu minkumul ghaib, yang tidak datang sekarang, yang tidak hadir pada malam ini, sampaikan kepadanya. Enggak mampu bicara banyak, dengarkan YouTube ceramah-ceramah saya. Buka nanti di Uzma Channel TV, ya. Ini adalah saya, Ustaz Zulkifli Muhammad Ali Uzma, atau di Al-Hujjah, atau juga di Sahabat Yamimah. Ini tiga ini meliput kajian-kajian saya khusus tentang akhir zaman. Kita bedah semuanya di sini. Pengajian saya juga meliputi akidah, tauhid, dan tafsir, karena itu adalah bidang saya dulu di Timur Tengah, dan saya menggelutinya secara lebih dalam lagi, insyaallah. Baik kaum muslimin, ini yang pertama. Yang ketiga, apa yang disampaikan pada malam hari ini, ya, hendaknya menjadi suatu pesan yang dapat menjadikan bapak ibu menjadi manusia yang berbeda setelah ini. Menjadi manusia yang lebih ihsan, menjadi manusia yang lebih optimis, yang lebih berharap besar ke depan, yaitu akhirat, daripada sebatas dunia yang menjenuhkan ini. Sementara bapak ibu tinggal di Jakarta, siapapun yang hidup di Jakarta hari ini sedang dihadapkan dengan suasana kemelut politik yang gak jelas, ya, kemelut politik yang tidak jelas. Bagi bapak dan ibu, tadi ceramah saya di Al-Falah menyampaikan bahwa gonjang-ganjing kehidupan politik di Indonesia, khususnya perebutan orang nomor satu DKI ke depan, bapak ibu harus menentukan sikap. Sikap kita adalah jangan pernah mau dipimpin oleh orang kafir sampai hari kiamat. Kalau bapak ibu mau dipimpin oleh orang kafir sampai hari kiamat, Allah berlepas diri dari bapak dan ibu. Faham bapak ibu? Baik, selagi saya masih hidup, saya akan terus mencoba menyampaikan apa yang saya bisa sampaikan. Ketika saya tiada, bisa jadi Allah ambil saya cepat. Maka bapak ibu sudah mendapatkan amanah dari saya, dan ilmu itu sudah sampai. Bersaksikah bapak ibu di hadapan Allah saya sudah sampaikan? Bersaksikah bapak ibu di hadapan Allah saya sudah menyampaikan? Bersaksilah, jangan tadi menuntut saya, enggak ada yang menyampaikan ke kami Allah, saya sudah sampaikan. Demikian dari saya. Ini kitab, ketika mendapatkannya jangan jadikan penghias rak-rak buku. Dibaca, karena inilah yang berbekal kita di akhir zaman. Satu, yang kedua, niatkan membeli kitab ini membantu pesantren saya. Saya menghidupi pesantren saya dengan penghasilan dari kitab ini. Baik bapak ibu, dua niatnya, untuk modal dan bekal keilmuan kita, dan untuk berinfak di jalan Allah buat jalannya pesantren madrasah mulazamah yang saya pimpin. Barakallahu fikum.